Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Edil. Waalaikumsalam, apa kabar Akila? Apa Ini nih lu Akila nih, undang nih, Mas? jadi narasumber. Apa ya Narsum. itulah, aku nggak ketawa. Itu aku sebenarnya ketawa tuh ndak dapat menahan ketawanya Akila tuh, Bang Edil. Astaga, Bang Edil nih. Akila pula yang jadi host. Terbalik dong, sepatutnya Akila yang pertanya-tanyakan Bang Saidil, bukan Bang Saidil yang pertanyakan Akila gimana. Iya, kan sama-sama nanya kita. Gimana Akila? Tadi kan ada ini ya, ada klarifikasi dari sahabatnya Akila itu Ya, masalah animut ya. animut ya. Itu yang dulu masih terbayang-bayang, sekarang kan udah ada kejelasan ya. Banyak netizen apa tuh sahabat TJ tersesat gara-gara Nah. satu orang ini gitu. Benar nggak? Ya betul. Terus? Ya, itu kan ceritanya dulu kok bisa dia tiba-tiba udah tahu duluan. Iya. Ada Bang Imran Aku nih. tak kayak kaget juga Salah. sebenarnya klarifikasinya begitu Bang Saidil. Begini ya. Iya. Aku lah kaget juga sebenarnya klarifikasinya dari sahabatnya Kila Animut ya. Iya. Pokoknya kita tuh Bentar, semua Akila, sahabat bentar. TJ. Ini pembahasannya ini Bang Imran tentang sahabat TIJ dulu yang bisa terpecah belah itu gara-gara satu orang ini, Bang. Nanti kalau misalnya kita bahas si Aldo lagi, nanti kita undang lagi Bang Intan. Udah, lanjut Akila. Iya, salam kenal juga buat Bang Imran di bawah ya. Terima kasih sudah hadir Bang Imran. Oke, ini ada hubungannya juga Bang ini Bang Saidil sebenarnya cerita ini Bang Saidil. Iya, tapi dari awalnya dulu, dari awal yang belum adanya si Bedu ya kan. Oh, iya jalan Bang Saidil ada mulai. Akila gimana? Nah, Dulu iya. dulu Akila kan sempat bingung ya. Iya, sebenarnya tadi sempat bingung gitu. Sebenarnya apa ya? Tadi klarifikasinya animut gitu, rupa-rupanya sempat dipinjamin duit ya, begitu dan sempat diblok juga. Itu kaget Akila gitu. Nggak pernah sahabat Akila tuh, walaupun kita bersahabat begitu ya, dia nggak pernah anu loh, dia nggak pernah ceritakan hal itu loh Bang Saidil. Cuma kaget aja sih, kenapa? Ternyata berat Oh. banget disimpannya anu ya begitu bebannya begitu terlalu berat. Terlalu berat Bang menurut Akila gitu. Jadi Akila sempat bingung ini udah minjam duit orang gitu ya kan. Ini sahabat Akila juga sih sebenarnya Bang Saidi. Sahabat dari Animut ya. Sudah pinjam duit dan sempat diblok gitu ya Bang Saidil. Itu menurut Akila itu betul-betul sadis Bang Saidil. Dan Iya. kalau tentang tentang klarifikasinya Animut, kalau menurut saya itu saya pun duluan pernah di apa ya, pernah tahu juga sebenarnya hal itu. Tapi tak sampai Akila tahu kalau yang pasal pembagian duit tuh Bang Saidil. Ya. Nah itu. Ya, makanya jadi Jadi kemarin itu gini mungkin. ya kira ya. Rentetan ceritanya dia tahu Bang TEJ, orang lain belum tahu Bang TEJ ditangkap, tapi Pak D ini udah tahu Bang TEJ ditangkap, terus mengabarkan kepada sahabat TEJ, Bang TEJ ketangkap, saya mau ke Aceh, saya mau apa? Mau ke Polda, mau ke rumah Kapolda Aceh, kan gitu. Mau ke rumah Kapolda Aceh, mau bantu Bang TJ untuk ini, untuk pembebasan Bang TJ, ya kan? Itu Iya narasi sih, kaget yang juga di sih sebenarnya. Tapi tapi sebenarnya Akila, faktanya dia nggak ke Aceh, Akila. Jadi faktanya rupanya dia nggak ke Aceh. goyang-goyang kaki di rumah gitu Ya, soalnya. Ataupun goyang-goyang kaki sambil minta duit sama sahabat TJ. Itu kan udah ada pengakuan dari Animut, dia minta
minta duit sama Nimrod itu 2.200.000 katanya untuk tiket pulang, sedangkan dia nggak kemana-mana. Itu artinya apa? Ambil kesempatan di saat temen lagi di penjara, gila. Benar nggak? Sadis nggak? Gitu ya, benar. Sadis, sadis, sadis. Iya. Udah Sadis. Rino mau naik, boleh. Udah Rino kan ini Itu juga suruh naik nih. tuh Udarino tuh sebenarnya dia harus naik juga itu si Udarino tuh sebab dia ada juga sih ikut ngakak di situ jadi dia harus naik Bang Zaidil. Ya, terus Udarino naik makanya dong. si Pak D ini kan menggiring ya, menggiring semua sahabat TJ untuk percaya dia karena dia ada narasi dulu pos ronda pindah ke Malang gitu ya kan. Nah, pos ronda pindah ke Malang, terus dia ngaku-ngaku kalau saya ini deket sama TJ, terus dia bawa-bawa Aventador ya kan. Dia live terus sama Aventador. Jadi Ah, tergiring lah semua nih sahabatnya Bang TJ, seolah-olah, tergiring semua. Begini Seolah-olah Bang, seolah-olah si berita yang dia bilang benar. Bapak Bintador menguasai pos ronda. Oh ya, udah Rino. Jadi ceritanya kan kayak gitu akhirnya. Jadi pas sahabat TJ ini lebih percaya kepada berdua ini Pak DTP Malang sama Petandor karena mereka ini katanya pahlawan gitu, pahlawan yang membebaskan Bang TJ karena mereka ini langsung ketemu sama Kapolda Aceh. Itu narasi yang dibangun di belakang layar. Kan itu bahaya ya. Iya, terus Sampai-sampai semua sahabat TJ itu lebih percaya sama mereka, Iya, mereka berdua. sebenarnya begitu sih sebenarnya. Sebenarnya sebab masa itu belum ada kerusuhan. Maksudnya ibaratkan Pade ini seperti dipercayai begitu. Apa yang Iya. dicakapnya B, B. Ternyata rupa-rupanya mengambil kesempatan untuk diri sendiri begitu, ya kan? Iya, terus satu lagi menarasikan kalau Bung Lubis itu DPO. Setelah Bung Lubis DPO dan menyalahkan Bung Lubis bahwasanya ini Bang TJ nggak salah, yang salah Bung Lubis. Bung Lubis, Bung Lubis. Jadi Iya. kalau Abang kan tahu cerita aslinya ya, tapi kalau mereka menggiring narasinya gitu. Gitu setiap hari, gitu setiap hari ya. Iya, Jadi iya. itu pada saat Bang TJ di dalam kan digiring, digiring. Pas Bang TJ keluar kan dibuka semua. Kalau ini ceritanya salah, gitu ya. Tapi mereka tetap mempercaya, lebih percaya sama Pak D karena kenapa? Karena dia mengakui dia pergi ke Aceh, gitu. Dan Iya, dia nah itu mengatakan juga, makanya. Itu dan dia betul, betul. mengatakan juga dia mengumpulkan tanda tangan para habaib-habaib. Para baik Dia datang Islam, pintu ke begitu. pintu. Dia datang ke pintu-pintu para Iya, habaib betul. untuk Saya ingat mengumpulkan tuh. tanda tangan. Saya ingat. Tapi kan aslinya itu nggak ada. Kalau misalnya Rupa-rupanya dia ada di... bilang, Ada iya itu begini, rupa-rupanya agar ada di dia anu Bang ternampak, Zaidil. agar dia ternampak pahlawan, jadi ternampak pahlawan dan membutuhkan dana, makanya banyak sahabat ini, ya contohnya si Animut mintain duit 2.200.000, padahal dia nggak ada kerja apa-apa, dia cuma di Malang doang, nggak kemana-mana. Banyak tuh Bang Bayangkan Zaidil, coba. bukan sedikit, banyak ya. Kita tunggu juga ada Ya. sebenarnya sahabat-sahabat yang lain juga yang terkena begitu Ya, Bang Zaidil sekarang sebenarnya gini aja. sebelum si Jadi kita Animut. buka link di atas, kita buka link di atas. Siapa yang mau naik boleh, mau tanya-tanya boleh, atau yang dulu tersesat mau Iya. kembali lagi juga boleh, ya kan? Bener gak aja? Ya dulu kan mereka temakan narasi bahwasanya Bang TIJ itu beda cerita. Yang benar itu cerita menurut versi mereka dan mereka tidak mau disalahkan gitu ya. Ini cerita aku yang benar. Sedangkan kemarin itu yang lebih tahu tuh yang orang Aceh. Contoh kayak Bang Imran Pasya itu kan sempet ini ada warung kopi yang didatengin sama polisi dan ada laporan lah bahwasanya
mau nangkap Bang TJ gitu ya. Ada lagi kumpul-kumpulan di warung kopi. Ya, perencanaan gitu pada saat mau nangkap Bang TJ. Tapi yang lucunya Iya, ada laporan ada di anu, bahasa maksudnya ini ya duduk-duduk kira. di kedai kopi Pak lagi Dir menunggu anu gitu lebih ya, target. lebih duluan tahu Bang TJ ketangkap, lebih duluan dia tahu. Artinya gimana tuh? Menurut dia Iya, udah tahu iya duluan. benar. Nah, di Kalau situ menurut yang Bang. saya mungkin mungkin itu ada salah satunya rancangan juga Bang Saidil. Kalau saya tapi kalau menurut itu mungkin memang sudah dirancang gitu, meramai-ramai kali ya kan? Ya, soalnya kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba ada foto ya. Tapi tadi kata si Animut, Itu rancangan sendiri. Animut udah tahu Ah. duluan 3 hari sebelum Ah. ini. Udah 3 hari itu udah tahu duluan sebelum beredar foto itu. Kapan memang? Nah. Dia mau nolong apa dia yang nangkap? Kita nggak tahu kita. Tapi gue ngomong ke sahabat, dia yang nolong. Parah ya. Sekarang orangnya kabur aja. Ya. Ayo, ayo, hati-hati babi roren ngintip. Nah, ada babi roren tuh. Nggak berani dia. Udah ngomong, kan hilang lagi. Sok-sokan. Aceh. Ada gam. Gimana Cila? Dulu di Aceh ada gam. Damai melalui Habib Rizik. Entah dari mana dia dapat rumusan dari itu. Mana nih? Bang Zainul, sekarang Jadi coba Akila ceritain Akila. Akila tuh dulu gimana tuh? Waktu masa-masa dulu sempet ke framing juga enggak? framing tentang apa tuh, Bang Zainul? Iya, pada saat itu kan ada dua kubu ya. Abang punya kubu sendiri, mereka punya kubu sendiri. Cuman kalau kubu abang sedikit, cuma berapa orang? Cuman 6 orang kalau nggak salah ya. Tapi kalau yang di sana itu semua lah, selain 6 orang dari kubu abang, Iya, semua lain banyak mereka banyak framing-framing mereka sama doktrin. Akila. Gara-gara hal itu saya Ya. sampai di framing loh Bang Saidil, sampai saya tuh di framing, sampai saya tuh dibilang apa ya? Adiknya Bang TJ dan semua sahabat-sahabat Akila itu tidak mau berteman sama Akila disebabkan Akila masih sejalan ya, ibaratnya tidak mau ikut-ikutan tentang hal itu. Jadi Akila tuh sempat di framing di mana-mana loh Bang Saidil. Saya di framing, saya dibilang sampai saya tuh dibilang asbakul mazmuma gitu, macam-macam lah. Saya tuh framing saya tuh sadis Bang Saidil. Kalau saya tidak mengikuti, contohnya macam kalau saya tidak mengikuti mereka begitu Bang Saidil, artinya saya tuh akan di framing BGS Bang Saidil. Dan saya tuh diancam-ancam terus. Saya tuh berkali-kali diancam-ancam Bang Saidil. Tapi saya Cara tuh ibarat konsisten, ibaratkan saya tuh tidak peduli saya framing ini kalau enggak benar kan saya kan enggak peduli itu Bang Saidil. Nah, sampai saya tuh satu persatu tuh di framing saya tuh enggak dibawa berteman gara-gara saya masih sejalan sama Bang TJ dan masih mengikuti Bang TJ, masih komen di tempat Bang TJ. Kalau Akila punya komen di tempat Bang TJ itu Bang Saidil, sampai di screenshot tuh Bang Saidil. Saya punya komen-komen tuh sampai di screenshot. Nih Akila nih nggak boleh begini. dukung lah. Ceritanya nggak boleh dukung Bang TJ lah Ah, gitu ya. enggak boleh dukung Bang TJ. Satu lagi, saya tuh ibaratkan seolah-olah saya tuh macam dibuang Bang Saidil, dibuang dari pertemanan karena saya tuh masih masih mendukung Bang TJ gitu Bang Saidil. Sampai saya tuh di ancam-ancam jangan suruh ikut-ikutan permasalahan itu. Tapi saya kan orangnya jenis apa ya? Saya ini lama mengikuti Bang TJ Bang Saidil.
Jadi selama saya mengikuti Bang TJ, saya tuh tahu cerita dari awalnya puncanya apa. Jadi saya enggak susah digiring Bang Zaidul, susah-susah digiring saya. Tetap saya tuh konsisten pokoknya begitu. Berarti artinya Akila tuh nggak sempat tergiring, Kalau terselamatkan lah ya. pokoknya saya enggak tergiring Bang Zaidul. Dari dulu saya tuh ibaratkan susah tergiring Bang Zaidul itu, makanya sampai sahabat-sahabat semua itu yang lain-lain sampai enggak mau komen di tempat saya Bang Zaidul, pada kabur semuanya. Enggak mau sudah berteman sama Akila selama Akila mengikuti Bang TJ. Sampai sekarang ini Bang Zaidil, sampai sekarang ini sahabat saya Pantes sudah ya, enggak kalau ada. Akila live nggak ada orang ya, sepi ya. Tapi kalau saya ibaratkan ikut memframing Bang TJ itu saya punya anu ya, saya punya bio itu naik Bang Zaidil, banyak melihat, banyak support, bravo Akila, beginilah begitu. Tapi saya itu kan enggak peduli ya, yang pokoknya saya sebelum mengenal para sahabat-sahabat semua ini ataupun permasalahan ini, saya tuh memang duluan sudah ikut dengan Bang TJ dan saya tuh kenal mereka semua tempat Bang TJ. Jadi makanya saya susah digiring Bang Zaidil. Karena saya kan memang ikut sama Bang TJ begitu. Berarti artinya Akila itu nggak mudah percaya orang ya. Itu Ya makanya bagus sih. Makanya susah. sekarang ini kan banyak orang yang tergiring Akila. Banyak lagi ya. Yang dulu sahabat DJ itu ini satu grup ya kan. Grup itu bahkan sebenarnya masih ada. Waalaikumsalam, Garasi Metal. Nah, sampai Grup itu. saya tuh dibuang Bang Zaidil. Saya tuh Oh, dibuang. dibully di grup-grup tuh Bang Zaidil, saya tuh dibully, tapi saya enggak peduli. Saya sampai keluar, sampai saya tukar nomor telepon saya supaya saya enggak lagi berkumpul-kumpul, sebab itu framing-framing ke tempat Bang TJ itu terlalu sadis Bang Zaidil, sadis. Sadis saya melihatnya begitu. Jadi saya keluar dari pergrupan begitu Bang Zaidil. Saya enggak mau mengikuti. Saya Iya kan abang pokoknya juga ada korban dulu waktu abang dimasukin ke situ dibully rame-rame ya kan. Pokoknya yang belain Bang TJ itu dihajar rame-rame, jangan ada orang lagi yang belain Bang TJ kan kayak gitu maunya mereka tuh ya. Gara-gara kenapa? Gara-gara kita itu tidak mau menyalahkan Bung Lubis. Kalau mereka itu kan narasi yang sudah dikembangkan pada saat Bang TJ di dalam, yang salah ini Bung Lubis, Bung Lubis, Bung Lubis. Jadi kita harus ikut mereka gitu. Kalau kita nggak ikut mereka, otomatis yang udah dibangun sama dalang ini, jadi orang ini nggak bisa lagi ini percaya mana nih. Kebetulan dalang ini kan orang tua, Nah, terus dia kalau ngomong di layar memanjangkan juga bijak Bang gitu ya Zaidil. kalau Bang Zaidil memandangkan saya nih masih mengikuti Bang TJ. Itu saya tuh sentiasa dibully Bang Zaidil sampai detik ini. Sampaikan detik ini menggunakan akun-akun bodong untuk membully saya supaya saya enggak bakal muncul lagi di dunia per-YouTuber nih. Tapi saya ini enggak peduli Bang Zaidil. Nama juga ya. kalau ya ya salah ya salah, kalau yang benar ya benar. Apalagi kalau contohnya saya mengikuti Bang TJ ya, kalau Bang Zaidil contohnya Bang TJ itu salah, saya juga tidak mau ikut Bang Zaidil. Saya ini Benar, benar ibaratkan itu bukan mengikuti Bang TJ, tapi saya bukan fanatik buta sampai salah yang salah, yang benar bukan begitu maksud saya, begitu Bang Zaidil. benar paham. Enggak, maksud abang gini ya Kila, yang mereka ini jelas salah kenapa? Karena yang abang itu kan pas Bang TJ masuk itu abang nelpon sama Bang TJ ngomong ceritanya itu dari awal dari A sampai Z itu abang tahu. Jadi yang waktu abang lihat mereka ini kok orang ini beda ceritanya gitu. Kok nggak sama yang kejadian nyatanya. Di situ abang udah curiga ini kok bisa kayak gini. Padahal ini kan sahabatnya Bang TJ gitu ya. Terus yang lucunya lagi didampingi sama Avetador gitu. Nah, Avetador kan itu lagi. dulu ya Avetador kan dulu kalau menurut abang Aventador dia ini kayak tergiring saya juga ingat Akila. loh. Saya ingat Dia masa tergiring. Aventador gitu Bang Zaidil.
Saya ingat Abin Tadur begitu membuli habis-habisan gitu ya sama Bang TJ masa penangkapannya begitu. Saya ada di situ Bang Saidil. Itu pembuliannya tuh sadis sampai kan bilang menuju ke pos ronda apa kok ini, tapi ternyata pos ronda kan ada di Aceh. Bayangkan macam mana mereka bisa naik mobil ke sana. Saya pun kayak anu ya, kayak Iya, memang itu meragukan sudah. narasi dia udah melemahkan Bang TJ, yang katanya narasi dia Bang TJ Nah, itu semua tuh Bang apa? Saidil kalau saya ingat saya. Itu sebenarnya ini ya Kila, karena Semua keinget saya itu. udah didalangi sama yang namanya Pak Deddy Kumalang itu Kila. Karena dia udah tahu nih permainannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus dia tuh kan abang sampai dibilang itu si bocah ke bocah ingusan ngapain di Ya benar, saya ingat sih, saya ada di situ. Tapi saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya semua para sahabat-sahabat itu Bang Saidil, masa penangkapan Bang TEJ aja Bang Saidil. Saya heran para sahabat-sahabat semua yang baru kemarin-kemarinnya mendukung, tiba-tiba mereka hujat itu Bang Saidil. Semua mereka itu meminta maaf, semua meminta maaf gitu. Akila doang. Satu orang Akila Iya, aja yang keras kepala itu benar-benar. nggak pernah meminta Jadi maaf Bang Saidil. terakhir pas live itu Vetador sama Pak Deddy Kumalang menyuruh semua sahabat Deddy untuk meminta maaf ke Jafar Sodik, ya kan? Yang nggak minta maaf itu kan cuma Akila, ya kan? Nah, iya saya keras kepala di situ Bang Saidil. Kenapa? Saya masih keras kepala karena saya dari awal-awalnya sebelum disuruh meminta maaf tuh saya dibully-bully. Nah, jadi macam mana saya mau minta maaf Bang Saidil? Saya dibully-bully jadi saya meminta maaf supaya ibaratnya kayak ada permainan untuk pembungkaman gitu. Jadi saya enggak mau ikut-ikut Bang Saidil. Jadi saya enggak mau mau ikut-ikutan lagi pun itu kan bukan permasalahan saya begitu Bang Saidil. Dan saya bukan fanatik buta, saya itu mengikuti aja. Ya, kan di situ dia menarasikan bahwa Bung Lubis yang salah, Bang TJ nggak salah gitu ya. Sedangkan masalahnya sebenarnya bukan ini, masalahnya cuma pencemaran nama baik. Ya. Iya sih. Syarkup ada Jadi, tuh Bang Saidil. Semua dua grup tuh dia ada. Mana syarkupnya? Kup naik kup. iya kalau mau naik, naik lah. Itu kan padalinya. Hayu larkup. Itu akhirnya. Jadi kita ini sebenarnya gara-gara satu orang itu, gara-gara satu orang itu, jadi hancur kayak gini ya, itu dalangnya jelas. Iya, itu Pak Adi. Kenapa abang Maksudnya bilang kayak gitu? kehancurannya sahabat TJ gara-gara maksudnya Pak D begitu Bang Saidil. Benar, karena gini, dia waktu Bang TJ di penjara, dia udah ngonten. Dia udah Iya, ngonten. awal-awal kontennya. Iya, dia ngonten, dia kayak serba tahu dia. Kayak udah dia itu ada di Aceh gitu. Padahal dia di Malang. Dia ngonten, katanya Bung Lubis lagi dicari polisi, Bung Lubis ditunggu di Polda, Bung Lubis DPO, Bung Lubis koronan. Itu kan narasi dia itu yang bangun itu. Itu dia udah ngonten dari hari pertama, udah ngonten hari kedua. Itu dia ngonten sama Vetador terus. Jadi kan ini para sahabat TIJ lebih ke sana semua. Iya. Kalau misal kalau misalnya abang kan sampai kemarin tuh abang sempat kritik ya, kritik si Ali Khairul Azam itu yang katanya punya pengacara. Ustaz Ali. Itu kan kita diserang tuh, diserang rame-rame ya kan. Padahal faktanya emang nggak ada pengacara gitu. Terus narasi mereka itu melemahkan Bang Tapi TJ lah. cuma saya enggak setuju. Cuma satu sih saya enggak setuju sama Ustadz Ali itu. Semua kalau contohnya mungkin kalau dia datang melawat atau tempat Bang TJ, ya melawat aja. Enggak seharusnya itu mengambil foto begitu Bang Saidil. Gara-gara foto itulah yang membuat framing itu berdasarkan mengembang Bang Saidil. Gara-gara Sebenarnya foto juga Bang TJ diambil. foto ngonten juga. Seharusnya itu pun bisa kaget Bang Saidil bagaimana orang di dalam tahanan bisa berfoto. Itu yang membuat Akila tuh apa memang di sana ada kebebasan begitu. Kalau di sini nggak bisa Bang Saidil. Apalagi telepon itu masuk di dalam nggak bisa Bang Saidil. Yang saya heran tuh yang itu saya meragukan ke
Kenapa kalau benar sahabatnya TJ, enggak seharusnya ambil foto dong? Ngapain dia ambil-ambilin foto? Ngapain? Maksudnya apa tuh gitu? Artinya Iya. sengaja, macam kayak ada pembulian di situ tapi secara halus. Menurut saya Iya, begitu, Bang Said. jadi mereka ini udah membuat skenario, buat skenario gimana cara ini dilimpahkan kesalahannya semua ke Bung Lubis gitu. Itu skenario mereka gitu ya. Aslinya apa? Seolah-olah seolah-olah Kemarin pejuang itu lah kan begitu konon pejuang seolah pejuang melewati teman-teman ternyata bukan melewati tapi mengambil foto untuk dibikin konten agar konten meramaikan konten bayangin itu kan sudah salah sebenarnya itu bukan sahabat kalau begitu Bang Saidin menurut saya tapi yang parah memalukan. lagi ini ya, Kila, yang parah lagi ini ya. Sahabatnya di penjara. Dia sempat-sempatnya minta duit sama sahabatnya dengan buat rekayasa yang enggak ada gitu. Katanya Aceh, tahu-taunya enggak ada di Aceh, ketemu Polda, mau urus pembebasan Bang Ah. TJ, mau urus Islam Bang TJ. Itu kita enggak ngarang ya, itu dapatnya klarifikasi dari Animut ya, yang Nah, tadi tapi ada sempat mungkin klarifikasi. mungkin sahabat-sahabat mungkin dimintakan mungkin Bang Saidil duit, mungkin mereka masih berkumpul di dalam grup gitu ya kan. Jadi nah, mungkin senang gitu. Iya, Sama mintanya juga nggak sikit, Akila. Mintanya tuh 2.200.000. banyak pula 7 jutaan lagi. Kayak benar-benar tiket pulang balik gitu. Iya, abang dulu ingat kali ya, Akila ya, pas abang tuh ini ditepon nih, ditepon sama orang Cibinong, ditepon sama orang luar juga, ya kan? Tapi dia nggak mau disebutin nama gitu ya. Menawarkan, menawarkan, ini saya ada duit ini 50 juta mau bantu cariin pengacara untuk Bang TJ biar Bang TJ itu bisa edukasi lagi gitu ya. Terus abang telepon Bang TJ, Bang TJ bilang kok gini, nggak usah terima duit, nggak usah, kalau dia mau bantu beli kopi aja lah gitu. Ya udah, Tapi enggak. lama-lama setelah penangkapannya Bang TJ disitulah pula apa ya framing-framing tentang apa kopi lah tentang inilah tentang itulah padahal itu kan bekerja ibaratkan berniaga ya kalau mau beli ya beli aja kalau enggak terserah kalian gitu ya kan. Enggak, maksudnya gitu. Kalau mau tolong jangan kasih duit cash kayak gitu. Bang TJ nggak mau. Dia nggak mau berutang sama orang juga. Ya kalau misalnya mau bantu, ya beli kopi itu kan sama-sama bantu gitu. Artinya ya, dia dapat kopi, Bang Iyalah, TJ dapat ya kan? duit gitu. Artinya nggak ada yang namanya itu minta apa, minta duit gitu ya. Minta duit tanpa ada penukaran barang. Tidak ada minta balasan, tidak ada Iya. pembalasan, tidak ada. Takut ke depan nanti diungkit-ungkit gitu. Tidak Ya, merasa kayak terus anu ya ini kan? lagi nih ya dari Iya. Garasi Metal ini betul. Pade pengumpul tanda tangan para habaib. Itu di situ juga kita bingung ya. Untuk apa dia kumpulin tanda tangan para habaib sedangkan Bang TG itu bermasalah sama orang yang disebutkan namanya gitu. Gak ada urusan sama habaib lain. Benar nggak? Ini Iya, kayak semacam maksudnya framingan begini, kayak Bang TJ karena itu Pak De, benar-benar karena kalau membenci Habaib. Sedangkan Bang TJ itu menyebutkan nama yang dia nggak senang ini kan dulu si Sodik. Kenapa si Sodik? Karena dia iya, mengatasnamakan nah. nama Bang TJ mencari donasi sama. Ceritanya sama ini. Jadi nama Bang TJ ini berpotensi bisa ini Akila bisa orang mudah percaya untuk mengeluarkan duit dengan nama Bang TJ ini. Buktinya aja tuh abang tuh nggak abang minta aja ada yang nawarin. Iya kan? Orang apalagi Iya. orang yang minta, apalagi orang ini yang Tapi minta. kata anu begini Bang Saidil, kata kalau orang lain ataupun Pak Bang TJ aja minta contohnya mau mau bebas, orang itu ndak mau membebaskan kalau bukan Pak D gitu maksudnya. Sebab Pak D hanya Pak D aja yang didengar sama para baik ini, bayangin Bang Saidil. Saya Ya dengar itu makanya Bang Saidil. di situ juga awak Cuma kaget juga konon kira. cuma Pak D
Cuma Pade aja yang bisa didengar para baib ini. Kalau bukan kalau Pade, Bang TJ sampai membusuk di sampai penjara. situlah dia lebih menua. Ya. Ternyata rupa-rupanya sendiri-sendiri, iya kan? Ya, ternyata dia menggunakan nama orang. Ya, Kacau. contoh. Ya, saya sangat kacau sih masa masa itu memang kacau Bang Saidil. Masa Ya. itu memang kacau. Ya, kacau gila. Kalau misalnya yang beda paham itu kan langsung nih kayak CDA, Tes, tes. Pak An, Oke nggak suara itu di Kila? ahli rebahan itu kan semua di framing PCS. Akila juga framing PCS. Kalau abang banyak tuh framingan tuh dulu entah apa-apa, cuman nggak peduli karena kita yang nggak merasa ngapain kita ini ya kita tanggapin gitu. Iya. Saya lagi yang lebih teruk Bang Saidil. Saya lagi teruk. Setiap saya live tuh Bang Saidil. Kalau kalau Bang Saidil aja itu jarang-jarang live sama Sister Dita ya kan. Tapi kalau Akila kan sering live pagi, malam, siang, kadang-kadang masa di Malaysia ya. Itu saya tuh Bang Saidil enggak habis-habis ada berangkali 30 Iya, akun sudah Akila sebenarnya blok Bang gini Saidil, Akila, maki-makian sama Akila tuh habis-habisan. memang ada Saya ini, penjilat Bang TJ lah. ada Saya kelompok, kalau menurut abang ya, kelompok ini saya memang suka sama diarahkan. Bang TJ lah. Iya, Itu menjatuhkan mental Akila, menjatuhkan kayak mental. aneh Bang Saidil. Kenapa Kak Akila jadi bil? Memandangkan enggak, nah siapapun orang harus baperan lah Bang Saidil. Nama juga perempuan seperti Akila ini Bang Saidil. Ya baperan Akila. Mendingan mereka enggak berhenti-berhenti, mendingan kan lagi kan sibuk kerja Bang Saidil. Saya tuh tutup akun Bang Saidil, bukan berarti saya tuh nyusap, tapi saya tutup akun, saya sibuk kerja Bang Saidil. Karena saya bukan duduk di rumah, goyang-goyang kaki, minta-minta duit Bang Saidil. Saya tuh bekerja. Ini kita jawab Saya tuh ini ya, bekerja Bang pertama Saidil. pertanyaan dari Lukman Mulki. Bang Saidil, kenapa sih Bang TJ tidak mau melaporkan Pak D di Malang? Pak D udah keterlaluan meski dikasih pelajaran untuk kita. Yang pertama kemarin itu kan ini ya, kalau Bang TJ itu dari dulu ya, dari dulu dia itu nggak ada punya niat untuk memenjarakan orang. Nah, dia dari dulu juga Bang TJ itu Nggak suka lapor-lapor lah pengen begitu yang pokoknya. tujuan niat utamanya itu apa? Nggak suka Tujuan lapor-lapor. niat utama itu orang itu terhindar dari perdukunan, terhindar dari pergi berobat ke dukun, terhindar percaya sama dukun, mengedukasi agar orang itu tidak ini mudah percaya sama dukun. Terus kalau sekarang ini tidak mau orang taklik buta itu ya kayak budak ya. Budak itu kan gini ya kira. Walaupun salah dibenarkan sama mereka gitu. Nah, itu niatnya itu ya pembebasan merdekakan budak itu. Budak dalam arti yang selalu membenarkan kesalahan. Ya contoh kayak misalnya ada yang lagi praktek kebal gitu ya kayak WSI-WSI itu tiba-tiba ada orang itu punya gelar pula lagi. Nah, dia mempraktekkan ilmu kebal-kebal, sedangkan kita lagi berantas orang yang percaya ilmu kebal yang ditujukan ke publik gitu ya kan? Nah, ya wajar ya, dikritik. Namanya dia itu bikin sesat umat. Sampai-sampai kan banyak itu komentar di bawah itu kalau kalau dukun saya nggak percaya, tapi kalau habaib saya percaya ini pasti ilmu dari Allah. Aslinya kan itu trik gitu. Nah, jadi banyak orang tersesat, apalagi banyak dukungannya, ya banyak pengikutnya gitu ya. Ya, kalau dikritik kayak gitu, bukan diserang artinya. Kita cuman membebaskan perbudakan, terus membebaskan, menyadarkan ya, menyadarkan korban-korban dukun. Gitu. Kalau berobat itu ke rumah sakit, bukan ke dukun, terus beli-beli jimat gitu ya kan. Tuh, jadi Betul, betul. itu tujuannya, bukan tujuan memenjarakan orang. Iya. Memang betul tuh Bang General Gerasi Metal betul. Momentum infiltrasi sahabat TJ Ramadan. Sadis ya, kalau saya ingat tuh masa itu memang sadis Bang Saidil.
Karena kalau menurut saya tuh enggak pernah benci ya sama sahabat-sahabat saya lama, Bang Saidil. Saya tuh tidak pernah benci walaupun mereka itu berbeda berbeda pendapat sama saya. Gitu, Bang Saidil. Tapi saya selalu berharap mereka itu ya sadar gitu, agar mereka tuh sadar gitu, Bang Saidil. Itu saya sebenarnya harapan saya. Tapi akhirnya tanpa disadari sadar sendiri ya kan? Ya baguslah begitu. Iya, karena ini ya Kila, banyak yang menutupi ya, banyak yang menutupi. Kan tadi baru terbongkar ya, terbongkar. Itu terbongkarnya karena menagih utang, tahu-tahu di Menagih blok utangnya. berbulan-bulan. Menagih utang, tahu-tahu di blok gitu ya. Baru tuh disuruhnya datang orang lainnya. Contohnya si Animo menyuruh orang datang untuk menagih. Pak dia ingin berbicara begitu ya kan dalam telepon. Ya. Malah ditolak gitu ya. Artinya apa coba? Artinya apa? Ya, artinya sebenarnya abang tahu karena mereka ini kan punya Baru grup bukan kecil abang sedikit Bang sering. Saidil, 2 juta loh Bang Ya, Saidil. iya benar. Itu kan sadis ya, kalau menurut abang sadis tuh. Sahabat kita di penjara, kita cari duit untuk pribadi gitu. Tapi Itu sadis yang tuh. bukan 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 itu aja yang sadis. Yang sadisnya lagi itu dikumpul kita semuanya di dalam dunia pergrupan. Ternyata nama tuh diguna untuk peminjaman uang. Itu Bang Saidil. Sadisnya lagi. Ya, Ada sahabat kita itu diguna benar. namanya untuk peminjaman uang, ya kan? Dikejar-kejar pinjol sekarang. Dikejar-kejar Itu Bang fakta Saidil. ya. Itu memang fakta sih. Ada kan dia punya bukti Bang Saidil. Ada. Makanya besok kan nanti si Animut katanya mau ini ya, mau posting bukti-bukti transferan ke dia gitu yang dulu-dulu tuh berbulan-bulan katanya banyak di transfer ya. Dana-dana apa nggak tahu apa kita lihat sendirilah. Kalau Oh. misalnya dana donasi yang untuk si itu kita punya juga, kira kita punya juga korban-korban yang udah lapor gitu Saidil, ya. sahabat saya yang kebanyakan korban-korban Bang Saidil. Yang pasal duit-duit nih, banyak sahabat saya yang kena Bang Ya Saidil. berarti kan Tapi motifnya udah alhamdulillah, kelihatan ya. Bang Akila nih mungkin mungkin Akila nih jenisnya bukan bukan kedekut ya teman-teman, kalau contohnya ada bantuan-bantuan untuk yang disalurkan gitu ya kan. Tapi saya nih membagi juga, tapi kalau saluran yang benar. Tapi kalau saya tengok kayak nggak jelas kayak gitu, nah gimana saya mau bagi saluran itu. Makanya saya tuh jarang dimintakan donasi Bang Sedi. Karena alasan-alasan saya bilang saya juga nggak punya uang. Saya tuh langsung cakap begitu Bang Sedi, saya tidak punya uang, saya tidak punya uang. Walaupun saya mempunyai uang, tapi saya kan mau menyalur kepada yang benar-benar yang pantas disalurkan Bang Zaidil. Kalau nggak jelas kayak Iya, gitu, tengok karena gini kayak sahabatnya Akila, Animut aja yang disalurkan korban. uang kayak gitu, Yang malah diprank korban-korban gitu. yang melapor ke abang itu Akila, ya kan? Yang di itu atas nama istrinya gitu, namanya itu aja Akila, gak ada nama yang lain. Namanya itu Andita, ya Adinta, pokoknya itu nama istrinya lah gitu. Itu ada tuh masih, ini bukti-buktinya ya. Itu yang dikejar sama Bang TJ dari dulu kan itu yang mengatasnamakan nama Bang TJ untuk mencari donasi. Karena kenapa bawa-bawa anak yatim, sedangkan anak yatim itu bapaknya masih ada, ibunya masih ada. Foto Bang TJ sama mereka itu kan foto kenang-kenangan gitu ya kan. Kok dijadikan foto untuk brosur minta duit anak yatim. Iya, Itu kalau di saya ingat foto itu pernah pernah dimuat naik sama Bang Teja dulu. Saya ingat yang foto itu masa Bang Teja berfoto dengan kanak-kanak begitu. Mungkin itu yang di alasan mungkin ya. iya, orang kan tergugah katanya. Kalau misalnya kita nih Akila nih, apalagi dengan embel-embel agama ya. Kita kalau membantu anak yatim, kita nanti masuk surga. Emang benar, benar sedekah itu benar membuat rezeki kita bertambah itu benar, itu enggak kita pikiri. Cuman jangan ke tempat yang salah, terus harus teliti jangan ke rekening
rekening pribadi. Nah, di situ harusnya kalian itu lebih ini curigai gitu ya. Eh, ini kok rekening pribadi Iya. gitu. Kok udah Iya. terus yang di fotonya siapa, yang ke rekeningnya siapa gitu. Fotonya Bang TIJ. Harusnya kan kalau misalnya itu ke rekening Bang TIJ ya, harusnya kalau misalnya beneran itu ini. Tapi kan Bang TIJ nggak ada pernah dia minta-minta donasi di selama dia live dari dulu sampai sekarang dia nggak pernah minta donasi, buka donasi. Kalau misalnya dia cuma minta doa doang ya, donasi doa gitu agar ini apa tuh perdukunan ini bisa hilang lama-lama gitu ya kan. Doa yang diminta bukan donasi gitu, tapi karena Bang TJ ini punya Ya nggak pernah sih. ya digunakanlah nama Bang TJ di situ. Siapa yang nggak marah? Gila, seandainya ini itu foto itu yang dimintain tiba-tiba bapaknya orang tua yang ada di foto itu. Tolong donasi untuk Iya. anak yatim. Dia lihat, ih, ini anak aku bapaknya kok masih kok minta duit. Gimana tuh jadinya tuh? Oh Ngamuk-ngamuk lah iya, dia iya. bapaknya. Oh, iyalah, Bapaknya betul masih kan? hidup kok dibilang anak yatim gitu ya kan? Aslinya kan masih Seperti hidup semua. disumpah gitu ya, seperti disumpah bapak-bapaknya jadi anaknya jadi yatim. Iya, parah, parah gila. Parah kali. Kasihan, kasihan bagi anak Dan dia anak itu gue kok dijadiin anak yatim. dilindungi sama Pak D dari dulu. Abang pernah naik Oh. video. Kan abang pernah naik video. Habib Jafar sering, saya selalu bicara sama dia. Itu videonya kan asal abang Ab itu di take down channel abang tuh. Abang Nain itu di take down karena di channelnya Vetador. Abang kan di take down sama Vetador berapa kali ya? Ada empat Artinya kali. nggak mau kebongkar dong ya, jangan-jangan Bintado ini satu server memang dari dulu. Nggak tahu, pokoknya Diajak ya ya kita dia ngomong apa saja adanya gila dipanggil, ya. ah iya dia saja dipanggil si A malah kabur, bukannya klarifikasi untuk membantahan. Artinya kayak benar gitu ya, malah nyusep. Gimana lagunya tuh Bang Saidil? Pokoknya kayak gitu gila. Jadi asal video itu abang up itu langsung di take down channel abang, kan udah empat kali itu. Dengan ini channel yang kelima, mudah-mudahan aman. Aman. Nggak bakal aman tuh Bang Saidil. Bang Saidil muat naik tuh. Nggak bakal aman. Take down lagi. Sampai 100 kali. Mau buat 100 kali di take down. Ya Kalau artinya benar. kenapa Ngapain video namanya itu di take down, Bang? menyakitkan Akila, menyakitkan, menyadarkan, menyadarkan orang-orang. Karena di situ pengakuan. Oh, iya gak? Ya. Kan terus abang buat Kacau. misalnya judul kenapa melindungi maling. Ya, melindungi maling karena memang benar. Faktanya kan dia sering berhubungan sama Sodik. Kenapa disembunyikan? Kenapa nggak disuruh klarifikasi? Ya, Oh, iya. kalau menurut abang mereka ini memang satu kelompok, satu server. Tiba-tiba muncul kasih nampak buku nasab, nggak penting, bukan buku nasab yang kita pertanyakan, yang kita pertanyakan tanggung jawab dia setelah mengatasnamakan orang, terus Gila. meminta Masa dalam meminta tahanan, mereka bilang pondok. ternyata mereka sering berhubungan belakang layar, Bang Saidil. Itu Bintadon Iya. sendiri yang menjelaskan, Bang Saidil. Iya, Bintadon yang abang bilang, kaget juga tadi walaupun di ini klarifikasi Animut, kaget. Katanya apa? Orang ini belum ada yang tahu Bang TIJ masuk penjara, tapi Pak D sudah tahu duluan. Dan Pak D segera mau iya. berangkat ke Aceh. Di situ abang Iya. bingung, kita yang belum tahu dia kalau udah tahu duluan. Dia mau siap-siap berangkat ke Aceh, mau Iya, Bang ketemu Saidil. sama Kapolda. Tapi enggak ke Kapoldanya, ke rumahnya katanya. Ke rumahnya. Kebetulan Kapolda Aceh itu Zuriah juga, Habib juga gitu ya kan. Iya. Mintalah duit sama Animut. Nah, animut saja lah gitu. Bukan saya ini animut, banyak lah mungkin mangsa-mangsa lain ya. Itu kita nggak tahu. Yang Tapi pasti mungkin nanti kalau misalnya semoga ada teman-teman korban-korban yang jadi lain, mangsa-mangsa itu.
Boleh, boleh, boleh naik Silakan dong atau ngomong ya kan? Jangan iya takut-takut. ngomong. Iya, jangan nanti kita kalau Ngomong. menutupi orang-orang kayak gitu, makin banyak korban yang kita kasihan. Orang capek cari duit kerja, kayak Mbak Ani itu dia jahit setiap hari, capek-capek kerja, tapi Penat-penat duitnya begitu kasih laib, untuk penat-penat orang laib yang gunting-gunting, ujung-ujungnya duitnya digunting. Gitu ya kan? enggak, orang yang namanya di mereka itu tangannya masih ada, kakinya masih ada, otaknya masih ada. Kenapa enggak kerja aja? Kenapa dengan cara-cara minta-minta? Berapa lama juga kalau Mungkin begitu start yang kalau start begitu animut masa saya tuh kaget juga Bang Saidil jujur ya saya kaget animut habis itu animut tuh bukan orang lain ya, sahabat saya loh begitu. Tapi walaupun begitu animut tidak pernah ceritain Akila tentang permasalahan itu mungkin dia tanggung sendiri ya. Tapi sering Akila tanya dia setiap dia live itu animut lepaskan beban migrain, animut lepaskan beban migrain. Sebab Akila diceritain juga sebenarnya sama Animut, maksudnya cerita ini Akila tahu juga sebenarnya sebelum Animut klarifikasi itu Bang Saidil. Akila tuh awal-awal sudah memang dikasih tahu Animut, tapi Animut memandangkan sahabat ya, Animut bilang Kak Akila jangan kasih tahu siapa-siapa gitu ya kan. Jadi Akila pun ya mendengar aja, tapi saya kasihan sama Animut, itulah makanya setiap live-nya Animut saya sering komen. Animut, lepaskan beban itu Animut, lepaskan beban migrain itu terlalu berat ditanggung. Tapi mungkin Animut masih mungkin anu ya, mungkin Enggak, masih. setahu abang dia tadi jujur. Jujurnya gini, dia itu sempat diancam kayak gini Akila. Nah ini soalnya ada polisi Kapolda, nanti tercemar nama baik Kapolda Aceh itu, diancam kayak gitu. Jadi animut, udah ini aja yang orang orang salah aja gitu. Selamatkan dia, menyelamatkan Pak D, dia menanggung bebannya itu ke dia gitu. Nah, tapi Menyelamati tadi, menyelamati pembohongan dan apa itu ya? menanggung Perniatan beban orang. penipuan ya, gitu. Iya. Penat, capek. Kasihan juga sih, saya kasihan sama Nimut setelah dia klarifikasi begitu. Saya jujur Bang Saidul, saya kasihan. Kenapa? Udah duitnya diambil, malah menutupi lagi gara-gara ditutupi dengan orang kebohongan begitu. Akhirnya bukan dia kayak yang dituduh sampai semua sahabat-sahabat ataupun orang semua kan tidak percaya sama dia. Sedangkan dia menutupi kebohongan-kebohongan contohnya Pak D begitu ya kan. Jadi dia yang menanggung begitu. Jadi dia itu disalahkan karena dia yang membuka cerita-cerita itu bahwa Pak D mendapat gara-gara Pak D si Isla ini tanda tangan kan dia yang buka cerita itu. Nah, Iya, karena abang makanya juga semua ada curiga kemarin itu akhirnya pas Bang TJ di penjara, yang ngonten itu dia setiap hari, itu sehari bisa 5 kali akhirnya. Terus narasi dia dengan cerita yang abang dengar itu berbeda gitu, berbeda. Dia selalu menarasikan Bung Lubis yang salah, Bung Lubis yang salah, Bung Lubis kabur, Bung Lubis lagi dicari sama Iya, ini. disuruh di, baru tuh background anu lagi pos ronda lagi itu kan setiap live pos ronda punya pos ronda Iya, disindir menyindir, iya kan? Sindir terus sindir itu. kenapa banyak orang bisa percaya? Ya, dia menggandeng Avetador kemarin itu, menggandeng Avetador setiap live kan mereka berdua terus ya kan? Jadi Iya netizen-netizen sih. sahabat TJ dulu malah tergiring, ikut tergiring sampai mau suruh minta maaf. Cuma Nakila yang nggak mau minta maaf kemarin itu kan? Iya enggak, cuma magi salam doang sih. Kadang-kadang saya komen kan, saya kan bagi salam, saya enggak mau maksudnya, saya enggak mau ikut campur karena saya belum tahu cerita dari orang sendiri. Contohnya dari mulut Bang Teja sendiri ngomong, saya enggak mau membuat terus percaya begitu aja Bang Saidil. Selagi saya tidak mendengar ceritanya dari Bang Teja apa sebenarnya terjadi. Jadi kalau saya mengikuti tergiring begitu saya tidak mau Bang Saidil karena saya tidak suka saya kena tahu dari orang yang punya masalah itu Bang Saidil saya tidak mau percaya begitu begitu aja makanya saya tuh dibully Bang Saidil habis hancur hancurnya akhirnya dibully.
Inilah awal masalahnya sebenarnya di modus penipuan sumbangan pesantren fiktif itu. Awalnya ini masalahnya. Jadi melebar ke Rabito, melebar ke ini, melebar itu mereka yang buat mencari kesalahan dengan memotong-motong gitu ya. Nanti menyebarkan lagi ke para habaib lain untuk ikut masuk nimbrung ke sini. Sampai terakhir kemarin itu ya semua udah HRS, HBS gitu ya kan. Ya kita namanya tetap mencari kebenaran ya kebenaran. Kalau dia masih mereka melindungi melindungi orang yang salah ya kita nggak mau lah berhenti. Kecuali kalau seandainya mereka bijak itu kenapa nggak orang yang bermasalah itu disuruh maju bukan disembunyikan. Nasib saya Bang Saidil belum tidak pernah dirugikan ya. Kalau saya dirugikan Bang Saidil, saya bongkar juga Bang Saidil sebenarnya. Betul. Karena saya tidak mau nanti ada orang lain yang nanti tak akan terkena mangsa begitu Bang Saidil. Modus-modus begitu. Jadi yang Ini banyak terkena nih yang semua nonton nih. sahabat-sahabat saya nih Bang Saidil. Kalau mau naik-naik aja nggak apa-apa nih. Ini ajang Iya, sudah buka. 1 jam sih Bang Saidil pada tidak Iya. naik-naik gitu-gitu. Gak usah takut. Mungkin belum Gak usah bersedia takut. kali Yang Bang namanya Saidil. kita apa. Yang namanya kita kebenaran gitu. Gak usah takut. Apa yang takut. Saya naik ke Takut sini. diintimidasi. Ini contoh nih. Akila nih Saya gara-gara deket sama Bang TJ, korban intimidasi tiap hari di framing, tiap hari di ini apa tuh di fitnah PCS sama ini, PCS sama itu dibully. dibully sama ini, tapi dia kuat mentalnya gitu, Saya tidak peduli enggak. Bang Sadil. Don't care lah tuh. Ya, Waalaikumsalam Bang TJ. Amin. Dian Ayu Safira. Waalaikumsalam Bang Dian Ayu. Nah, tapi kenapa saya naik di sini Bang Sadil? Saya ibaratkan berteman sama Animut ya. Jadi kalau saya berteman sama Animut, saya kasihan dia diperlakukan begitu karena Animut sahabat saya. Jadi apa yang dilakukan Pak D begitu, saya juga tidak setuju Bang Saidil sebenarnya. Jujur, saya jujur di sini ya. Saya tidak suka Pak D melakukan begitu. Jadi kalau Pak D punya kesalahan begitu, ya selesain sama Animut dan salah satunya minta maaf lah, tobat, udah tua juga kali, Kak. Iya, itu masalah ini juga kan ada juga sama CDA kira bukan sama ini aja Bukan masalah. saya CDA, bukan aja CDA ya. Menggunakan nama juga sahabat salah satunya Bang Akbar juga ya kan. Nah, Bang Akbar Iya. pada kemana ini Bang Akbar nih? Udah muncul pada. Banyak korbannya banyak. Jadi kalau ada korban lain itu mau ini buka buka aja biar gini kita tuh kenapa ini publikasi karena korbannya orang YouTube juga rata-rata. Korbannya orang YouTube juga. Mereka Rata-ratanya bermain. sahabat kita juga Bang Saidil, apalagi Animut Iya. kan sahabat kita Bang Saidil. Diperlakukan Iya. begitu, apalagi perempuan yang Ini mandiri, seandainya nih, dia capek-capek. korbannya orang kampungnya sendiri, orang kecamatannya sendiri, kita nggak mau ikut campur. Tapi ini masalahnya korbannya orang di YouTube semua. Apalagi yang kebanyakan itu sahabat ini. Sahabat TJ, gara-gara itu berpecahnya para sahabat-sahabat TJ, pada bebenci-bencian semuanya. Nah, dulu itu kita ngumpul-ngumpul bareng itu oke-oke aja. Setelah ada ibaratkan kompor juga begitu Bang Zaidil ya. Iya, ini masalahnya karena donasi ujung-ujungnya kita. Karena ini ada orang ini kalau kita mintain duit pasti dikasih ya kan. Tapi itu kan CDA kemarin itu jadi ini jadi apa namanya donatur tetap. Donatur tetap itu berarti dia tiap bulan harus kasih ya kita. Ya betul. Iya. Terus ya ini tadi ada juga bilang banyak itu per bulan ada juga dia jadi donatur ya nanti di print katanya. Nah, jadi apalagi yang mau kita ini ya tutup-tutupi itu udah Iya, terbuka. ini kan dibuka dengan mangsanya sendiri Bang Sadil, sahabat yang membukanya juga sahabat kita. Jadi kita tidak perlu ibaratkan kita ini kan menyuarakan supaya tidak ada lagi mangsa-mangsa yang lain terkena seperti Animut. Itu bukan sedikit teman-teman, 2 juta. Satu orang.
satu orang, belum lagi yang lain-lain yang namanya yang diguna lagi pengguna KTP itu apa? Terus dulu kenapa nih banyak sahabat EJ kadang nggak berani? Ada orang-orang yang kayak gini, saya pasang badan untuk Pak D. Siapa yang berani colek Pak D lewati dulu saya? Itu dulu banyak orang-orang kayak gitu. Banyak, tapi Akila kan diam-diam aja sih buat buta-buta Bang Zaidil. Jadi maksudnya satu hari dalam hati Akila, iya, pandai Pak, ibaratkan ini bahasa Melayu Bang Zaidil ya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah. Begitu. Kasihan animut, saya kasihan animut aja sih Bang Zaidil. Animut pernah cerita sama Akila begitu, tapi Akila ndak mau membukanya, sebab ini Akila takut nanti saya apa ya berpandai-pandai bercakap-cakap Bang Saidil. Jadi kalau yang mangsanya sendiri yang sudah menceritakan begitu, nah saya berani lah buka mulut. Saya takut nanti pula cerita-cerita saya bukan tidak percaya ya. Saya kadang-kadang Akila. karena juga mangsanya sendiri yang bercakap Bang Saidil. Tidak boleh kita nanti contohnya kita dikasih tahu, jadi kita kasih tahu begitu, jadi kita tuh kurang kurang padat ya mengasih anu membagi Abang, abang dulu gini ya, ini abang cerita-cerita ingat atau kali memberi dulu tahu. ya. Abang tuh pernah dimasukin ke grup mereka, Akila. Itu Nah, di grup dimaki mereka abus. itu adminnya itu Pak D, adminnya yang punya grup Iya. itu. Dan Saya abang ingat sih. waktu dimasukkan ke situ, dibully rame-rame, dibully rame-rame. Abang diam aja, nggak balas, diam aja. Itu ada 3 kali dimasukin ke dalam grup itu ya. Istilahnya menjatuhkan mental kita ya. Dibully rame-rame, dibully rame, diam aja terus abang Saya tuh keluar gitu ya. saya kabur Bang Saidil. Saya kabur. Iya, Saya kabur artinya Bang apa? Saidil. Ini kan diorganisir. Mereka ini ada pemimpinnya. Apabila tidak sependapat, bully dia sampai dia mentalnya jatuh, sampai dia itu nggak lagi ikutan kencot, sampai dia itu nggak berani komen lagi sana sini. Karena kenapa? Dia nanti mungkin mereka ini nggak pakai akun asli ya, kira cara ngebully kalau di sosmed Woi, pakai cara akun palsu. tapi ketahuan juga keciuman sama Akila dari harum-haruman begitu ya. Rupa-rupanya dia. Akila Waalaikumsalam. bully, kena bully Akila tuh Bang Maaf-maaf. Saidil parah setelah Akila dibully itu ada barangkali sekitar 30 akun ya teman-teman saya ndak screenshot ya. Ada tuh nama Ya, foto-foto tapi semua. Dalam saya tidak mau anu ya. 30 akun Akila blok teman-teman. Itu terus tukar-tukar nama kemarin itu terus. kan kita pernah cocokin ya. Mana nih Akila yang Akila blok, terus yang abang blok. Itu kan sama semua orangnya kan? Sama. Sama. Sama kan? Sama. Sama ya. Contohnya maksudnya sama yang di blok sama Bang Saidil. Di tempat Akila sama yang Akila blok. Sama betul. Sama semuanya. Jadi Gak ada artinya lain BGS, BGS, kaum BGS, BGS, balik-balik. Sama Akila kan, ah terserah lah kalian BGS kek, begini kah. Akila di malu-malu ini tuh Bang Saidil, aduh. Bisa kadang-kadang mental Akila jatuh Bang Saidil. Tapi memandangkan Akila pikir ngapain juga meminta gara-gara akun-akun bodong. Akila kan memaki juga Bang Saidil di labnya Akila. Peduli lah begitu, mancing-mancing gitu Bang Saidil. ya. Waalaikumsalam Bang Ahmad. Ahmad Al-Farisi Asigap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadirnya Mak. Mana ini? Mana ada Hadir, orang di sini? kayak aja. Ini kayak aja nih paling setia dari dulu nih sama Bang TJ. Yang lain pada kabur dia masih juga Iya, sama Bang. Hikayat aja tuh Bang Saidil. Yang paling bertahan Hikayat. Hikayat tuh bertahan tuh Bang Saidil. Hikayat tuh bertahan. Sampailah Iya. dia dia juga sempat dibully tuh Bang Saidil. Kasihan. Dibully dia. Jadi banyak. Jadi kenapa Bang kira Cep. mereka itu berhenti mendukung Bang TJ ya, karena itu kira ada intimidasi dari akun-akun bodong ini. Ya, kalau misalnya ada nomor HP-nya dimasukin ke grup, abang tuh korbannya udah 4 kali, Pak An, Akhirnya Bang enggak Bang Saidil. Akbar, Akhirnya terus siapa nampak ada lagi pembulian kemarin tuh? sadis. CDA, Akhirnya nampak ada CDA pembulian sampai. sadis gitu ya. Akil keluar Bang Saidil. Akil tukar nomor. Nomor HP itu Akil tukar Bang Saidil. Nomor HP baru. Susah. Susah Iya. dihubungi.
kalau misalnya CDA sampai di teror-teror telepon gitu, ya memang ngeri, permainannya ngeri. Jadi menutupi kesalahannya ini dengan cara apa? Kalau ada yang orang mau mau buka mulut, itu dihajar habis-habisan, gitu modelnya. Bang Saidil, kenapa? Bang Saidil, kenapa Akila itu menukar nomor? Bang Saidil, banyak nomor dari Indonesia yang maki-maki amun Akila, Bang Saidil sebenarnya. Tapi Akila tidak pernah buka mulut, ya kan? Akila tuh, mengkali sekitar 10, begitu, dalam sekitar 10 orang, begitu, tukar-tukar nomor, memaki-maki amun Akila, Bang Saidil. Jangan ikut campur lo ya. Ikut-ikut campur lo, lo tahu apa. Macam-macam Akila tuh dimalu-maluin, Bang Saidil. Malam, siang, pagi, petang, satu hari itu, Bang Saidil. Ya nggak aneh, Ah. abang ngerasain juga Akila. Jadi abang nggak aneh lagi. Cuman ini kan kita menyadarkan netizen yang lain yang dulu sempat tersesat gitu ya. Kalau kita punya apa tuh ngomong, nggak usah kita ini. Karena kenapa? Nanti kasihan teman-teman yang lain jadi korban. Kita cuman berharap kejujuran. Saya Akhirnya tadi ada setiap up malam. video. Kenapa saya up tadi video animut marah-marahin Bang TJ gitu ya? Di situ karena ada narasi animut di tab komunitas, ayo kita bongkar kebohongan ya kan. Jadi narasinya itu kayak ini siapa yang benar gitu ya. Abang nggak tahu dia mau bongkar apa. Jadi oh kalau misalnya dia punya data untuk pembenaran, abang juga punya data untuk pembenaran, kita adu data ya kan, adu data siapa nanti yang paling benar. Tapi ternyata klarifikasi tadi berbeda Akila. Oh ternyata privasi tadi dia itu kebenaran yang kita punya juga gitu. Itu Bang Ika ya tuh Bang Saidil. Dia tuh selalu melihat Akila kena bully Bang Saidil. Setiap hari Akila kena live itu dibully terus Bang Saidil. Live pajak Akila dibully. Live pajak Akila dibully. Itu artinya sampai Akila blok yang nggak tahan sudah itu ya kan. Pertama dibiar-biarin, makin hari makin melebar kemana-mana Bang Saidil. Itu kan kacau Bang Saidil, aduh. Itu Iya, makanya makanya. benar tuh Bang Ahmad Al-Farisi ya, sigap ya benar. Lebih baik dari orang-orang seperti itu. Iya, kita mencerdaskan orang harus berpikir ya, berpikir. Jangan kita tuh jadi taklik buta apa yang dibuat kesalahan kita harus dukung juga, itu salah gitu. Jadi kita yang benar kita ikuti, yang salah ya Membenarkan kita. yang salah dibenarkan, gitu ya kan? Iya, ya contoh, pokoknya banyaklah kejanggalan-kejanggalan yang dibuat, tapi mereka ini melakukan pembenaran, itu yang kita bantah gitu, dan menyadarkan juga, ini salah loh, ngapain kalian ikuti, tapi malah kita dibilang Syiah, kita dibilang PKI, kita dibilang Wahabi, kita dibilang apa, semualah, semua ini, kalau udah namanya kita kritik. Berarti kan masalah dulu yang sempat ini ya kira terbayang-bayang ya. Netizen dulu kan masih ini siapa yang benar? Iya, Sanakah apa kayaknya sinikah? orang nggak ada naik di Bang Zail. Iya, enggak diceritanya kalau dulu-dulu ya. Di sana memang ada satu Teman-teman itu. orang kayak Avetador gitu ya. Avetador itu kan selalu mengaku deket banget sama Bang TJ ya kan. Deket banget. Terus ada Pak D juga situ ya kan. Mungkin gara-gara itu banyak netizen itu lebih yakin ke sana gitu, sedangkan sebenarnya yang di sana yang salah, narasi-narasi yang dibangun dari dulu. Iya, memang betul. Pokoknya sadis lah Bang Zedil. Memang sadis. Siapa yang tidak mengikuti, siapa yang mendukung Bang Teja antara sahabat-sahabat yang lama, dia itu akan diajar pengkhianat Bang Zedil. Termasuk Akila tuh diajar pengkhianat. Nah, Akila bertanya-tanya pengkhianatnya di mana, di apa yang saya lakukan, tiba-tiba pengkhianat. Eh, dasar. Tunggu kalian itu dalam hati Akila enggak apa-apa. Karena satu hari akan kebongkar juga, satu hari sabar. Akila sabar menunggu. Benar-benar kebongkar. Ya kalau dulu kan abang sempet ya Kila ya, abang tuh naikin video Avetador gitu ya, sempet juga konten dia gitu. Ya karena dia memang salah menurut abang gitu. Salah karena narasi yang dia bangun salah. Mau orang protes, mau dia
juri ya, kayak mau dia itu nggak peduli yang salah-salah gitu, nggak apa-apain kita pandang dipandang itu. Jadi macam saya nih, kadang-kadang bukan saya tuh benci sama Habib Aventador ya, tapi saya tuh ibaratkan pertanyakan, kan dulunya katanya kan dia mau menggantikan pos ronda, jadi kan saya bertanya, ujung-ujung bangsa Idil di blok kaki lama dia. Artinya apa? Iya sama Sadis gitu. banget. Di blok Akila, di mana-mana Akila komen, di blok Akila sama dia. Nggak tahu, Akila bertanya-tanya salah gue apa, kayak tiba-tiba blok ya terserah. Gitu. Sampai teman-teman kita yang lain-lain tuh Bang Saidil, sampai sampai marah semua sama Akila Bang Saidil, karena Akila membuli, bukan membuli ya, saya cuma pertanyakan perjuangannya apa sih gitu. Kenapa dia mau menggantikan pos ronda, memang benar-benar ada di pos ronda, saya pun bertanya kan, eh dibully Bang Saidil, dibully Akila tuh. Alkila, kamu jangan begitu, nggak kualat Waalaikumsalam, kamu. Bang Elto. Malah-malah Alkila Waalaikumsalam. dibilang kualat gitu, guys. Kualatnya saya juga menunggu sih kualat-kualatnya, nggak pernah kita kualat. Hem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akila, Sadil. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Barang-barang muncul. Akhirnya ketemu juga kan? Ketemu kan? Aduh. Bang Zaidil, tukarkan anu Bang Zaidil, besarkan screen-nya Bang Zaidil. Apaan screen-nya? Iya, screen-nya betulin kok. Yang nomor 3. Udah benar nih. Udah benar? Aduh. Waalaikumsalam tuh, Bang Elto, mau naik itu link-nya ada di atas. Mau apa tuh? Edukasi ini banyak ini netizen yang dulunya tersesat mungkin butuh wejangan. Gimana gimana Bang Hakub? Bang dulu Hakub banyak tahu coba tuh Bang Saidil. Cerita, iya coba cerita dulu sempat tergiring atau gimana gitu biar yang lain juga paham. Oh kalau ya, saya enggak. Kalau saya enggak sempat tergiring, cuman saya enggak tahu bahwa di sini ada beberapa orang yang teman-teman saya yang jadi korban gitu. Dan beberapa hari yang lalu saya baru tahu informasinya. Rupanya ini penipu-penipu ulung ini kayak gini, Bang. Wah. Ini penipu yang orang tua. Ini saya nggak masukkan masalahnya Habib Aventador ya, karena menurut saya Habib Aventador juga itu udah ini udah korban-korban termakan. Ya. Korban ya, kalau menurut saya dia korban. Ini orang tua kalau ini. Kalau korban tidak memblok lah begitu Arkub. Waalaikumsalam Ildif. Makanya itu Akilah, saya kan nggak tahu dari kemarin tuh kenapa tiba-tiba Mbak Ani diserang ini, serang sana. Rupanya ada di dalam sebalik ini orang tua lagi, orang tuanya PA juga. Aduh PA. Iyalah kalau mau galang donasi jangan mengataskan nama orang, buatlah nama sendiri kayak apa atas yayasan apa, buatlah kan kita nggak marah, tapi itu betul. Ini enggak, masalahnya begini, mau lihat TIJ terus sampai di sana udah mau pulang nggak punya ongkos, minta donasi mengataskan nama orang lain. Aslinya nggak ke Aceh kan? Aslinya enggak, itu saya juga enggak yakin juga kalau ke Aceh, karena kalau saya tahu dia, kalau saya tahu ya itu pasti saya tanya itu di, kalau di Aceh di mana gitu. Pasti dia enggak bisa jawab karena ya itu orang tua itu enggak tahu masalah Aceh. Jalan-jalan ya. Makanya, enggak ada jalan-jalan Akila. Jadi kalau misalnya dia bilang dari tadi yang Abang nyimak dari Animo ngomong gitu. Dia ke Aceh kehabisan ongkos. Dan dia tidak ke Mapolda, dia ke rumahnya Kapolda, ke rumah Kapolda. Ngapain dia ke rumah Kapolda? Oke lah kalau dia ke rumah Kapolda, kenapa dia nggak sekalian ke Poldanya, jenguk Bang TIJ gitu? Nah dari situ kita bingung gitu ya kan? Udah ke Aceh kok, namanya sahabat kita pastilah jauh-jauh ketemu lah sama Bang TIJ gitu ya kan? Ini udah sampai ke Aceh, dia malah nggak ke ini, nggak ke Poldanya, nggak ke tempat tahanan titipannya, malah ke Kapoldanya. Itu udah nampak bohong. Kalau menurut saya itu udah bohong dari dulu. Saya yakin ini bohong, nggak ada dia ke Aceh gitu.
Terus yang tega-teganya lagi, kenapa kawan lagi di penjara dia malah kayak gitu gitu. Itu Ya. Udah nggak Itu super tega. baca komennya Mbak Animut Bang Sedil. Tadi saya ditelepon Muhammad, beliau bilang nggak ada pergi ke Aceh. Berarti udah fix, dia tuh pembohong. Ya itu pembohong memang. Naikkan, naikkan. Biar jadi bukti nanti. Ya berarti kan gitu, sahabat lagi di penjara malah cari keuntungan, itu udah gimana ya, udah nggak waras lagi itu. Kalau menurut saya udah nggak waras lagi, karena gini Bang Hatku, dulu pas Bang TJ di penjara itu banyak yang hubungi saya, orang menawarkan duit Bang Hatku. Menawarkan duit Ya. dari Cibinong, ada dari Malaysia, ada berapa butuh duit untuk biar Bang TJ itu cepat bebas gitu ya. Kalau saya kemarin itu bisa berhubungan sama Bang TJ. Telepon Bang TJ, Bang, ini ada yang mau nyumbang duit, ini ada yang mau nyumbang 50 juta, ada yang mau nyumbang 10 juta gitu ya. Bang TJ ngomong langsung, jangan terima. Kalau dia mau bantu, beli kopi aja. Itu dia bilang. Iya Kalau saya betul, jahat betul. ya, kalau saya jahat aja bisa aja saya minta tuh duit itu saya gelapkan, bisa aja gitu ya kan. Tapi kita tahu saudara kita lagi di penjara gitu ya. Ngapain kita cari duit gitu. Itu udah kejam kalau menurut saya ya. Satu satu itu Pak, itu satu itu saya di, yang kedua ini dia rela kita sesama teman itu dia berantakin gitu aja, tapi dia kabur gitu tanpa ada pertanggungjawaban sampai sekarang itu. Ya Itu itu nggak channelnya tahu saya sih. lihat, itu channelnya saya lihat termasuk tutup tutup komentar, kalau enggak saya mau komen juga di sana karena WA-nya udah memang WA saya diblokir apa gimana saya nggak tahu. Ya berarti artinya gini ya Bang Harjo, saya buat judul ini di thumbnail ini, dia dalang dalang istilahnya perpecahan, benar nggak? Dalam perpecahan ya, dalam mengatasnamakan orang ya juga. Ya karena kenapa orang tergiring semua sama narasi yang dia Bang TIJ di penjara, dia udah ngonten dari hari pertama hari sampai sehari itu sampai 3 kali. Terus yang tahu, saya tahu itu dia yang dia ngonten itu apa yang dia ngomong itu salah semua. Cuman kuatnya dia kenapa? Karena ada di sebelah Petador, orang lebih yakin kayak gitu. Iya, betul. Yang Saya dia juga bilang nggak itu. nyangka ini orang tua kok bisa begitu. Udah bau bau, bau bangkai, mau Ya. mati. Ya kalau nyawa itu kan kita nggak tahu siapa aja. Tapi ya kalau menurut saya sih umur lebih tuaan dia, jangan begitulah. Umur nggak ada siapa yang tahu. Tapi kita kan masih anak-anak nih, masa ditipu segala macam atas mengatasnamakan orang lain lagi. Itu kan parah, kacau. Bahkan sempat membuat kita terpecah belah begitu saja. Dia kabur. Ada otak enggak itu kira-kira? Iya, makanya dia sempat juga itu orang dari kita tuh yang berseberangan ya kalau dulu ya. Nah, nomor kontaknya dijadikan nomor darurat pinjol. Itu ada bukti yang saya sampai ditagih sama pinjol setiap hari. Itu masalah masalah peminjaman HP ya dari temannya sendiri. Bukan, dia ambil duit di pinjol mana nggak tahu. Itu Bang Akbar ya namanya ya. Bang Akbar tahu ya. Itu nomor Bang Akbar dijadikan ini, dijadikan nomor darurat. Kalau misalnya nih orang nomor yang pinjam pinjol ini kabur gitu ya, atau nonaktif, yang dihubungi kan nomor darurat. Ya. Nah, itu sempat ditagih-tagihin setiap hari sama debt collector Bang Akbar. Risih dia jadinya. Apaan ini, kita nggak tahu siapa Adi itu siapa gitu ya kan. Ini paling udah keterlaluan orang tua Jadi orang tua dari Malang. yang masalah ini lagi ya, masalah tanda tangan para habaib. Saya di situ nggak nyambung. Jadi kenapa saya bilang nggak nyambung? Yang pertama Bang TJ itu bermasalah dengan orang, terus orangnya disebutkan nama. Apa urusannya dia minta tanda tangan para habaib? Gitu ya kan? Ya. Dia kan masalahnya sama Saudi. Masalahnya sama yang lain-lain, si Umar, masalahnya sama yang lagi berseteru lah ya. Gak ada urusan, ngapain dia cari para tanda tangan habaib? Di situ udah nggak logis juga. Gitu.
seakan-akan Bang TJ ini beneran pembenci habaib kalau dia ngomongnya kayak gitu, memframingnya kayak gitu. Sedangkan Bang TJ menyebutkan nama, terus polisi juga ya, polisi itu jelas-jelas ngomong kayak gini, Bang TJ itu nggak kena ini, nggak kena SARA atau Iya. pembenci ulama, nggak kena delik itu, nggak kena. Dia tontonin, dia selidiki dari awal sampai habis, itu nggak kena. Tapi terkenanya di pencemaran nama baik karena mengedit foto itu. Dan mengedit foto itu, pencemaran nama baik itu paling lama hukumannya 6 bulan. Setahun dituntut, paling nanti pas vonis 6 bulan, nggak lama. Dan namanya pencemaran nama baik ya. Ya, kalau kecuali kasus beda, kalau SARA atau menghina, ini itu udah beda. Tapi yang terbukti cuma itu, yang lain dituduh narkoba sama si Umar itu kan terbantahkan, karena kenapa pas Bang TJ di penjara itu ada tes urin negatif, ya kan? Yang dituduhkan senjata api juga senjata apinya nggak ditemukan, malah Ya. senjata simba yang dibawa, senjata mainan. Jadi di situ kemarin itu udah dibuka semua sama Bang Alwi. Pas klarifikasi di level Bang Alwi itu udah dibuka. Ya, dia benar ada pelaporan senjata api, walaupun ngomongnya indikasi, tapi kan pelaporannya terindikasi punya senjata api. Terus yang kedua, pembenci habaib, pembenci ulama itu terbantahkan karena penyidik Polda mengatakan nggak ada unsur membenci ulama, nggak ada unsur membenci para habaib. Yang kenanya di pencemaran nama baik. Gitu. Ya, ya. Kalau penggunaan narkoba juga nggak kena, karena udah dites urin itu negatif. Ya, kalau saya dengar cerita pertama itu miris Bang Argo ya. Karena kenapa? Itu yang Bang TJ itu dikepung rumahnya satu mobil dengan polisi laras panjang. Bergerak sedikit itu ditembak. Bergerak Iya, sedikit aja. betul. Nyawanya hilang. Gimana? Kan itu apa tuh, tuduhannya sangat licik ya. Itu. Terindikasinya kenapa? Gara-gara ada foto sama senjata. Dulu kan Aceh memang konflik. Senjata itu mau kita pinjam senjata dari GAM ada, dari TNI ada, tinggal foto gitu. Iya kan? Apa gara-gara foto sama senjata punya senjata? Enggak gitu juga kan. Makanya Iya, mereka iya. ini menggunakan cara licik sebenarnya. Itu enggak bisa dipungkiri, itu udah jelas, sudah diklarifikasi juga. Di kepolisian juga menyatakan itu benar gitu. Iya. Kalau dulu ya memang benar kata bang apa yang dikatakan BTJ. Kalau saya mau pengen foto ya sama senjata bisa aja karena ya di sekelilingnya memang ada. Itu nggak bisa dipungkiri itu bang. Iya, kalau di Aceh dulu kan masa konflik. Berarti kan sekarang udah terang benderang apa yang dinarasikan, apa yang diomong itu kan memang benar. Bukan, Iya. kalau kemarin itu si Don Ran itu kan ingat tuh, nggak ada pelaporan senjata, nggak ada pelaporan senjata, dia bersikeras sampai dia keluar-keluar setiap hari. Kita nggak mau ladenin, kenapa? Karena capek kita ngomong sama dia nggak masuk-masuk. Ya, kalau memang benar ada senjata, bukan bukan islah, nggak bisa islah. Kalau Enggak memang bisa ada istilah itu. senjata, nggak bisa Ya, islah. betul, betul, betul. Ini ceritanya senjatanya nggak ditemukan. Emang nggak ada. Waalaikumsalam, Bang Koi. Ya, tapi saya dengar nih, Bang Aku, banyak yang terintimidasi dari orang-orang misalnya yang membela Bang TJ itu, contoh kayak Akila, dia tuh sering gitu ya. Makanya cara-caranya kayak gitu. Kalau misalnya nggak sependapat sama mereka, ya udah diserang pakai akun palsu. Itu terjadi. Ya itu memang terjadi Bang Sidi. Cuman sekarang ini kita kan kita luruskan dulu yang masalah persahabatan pertemanan kemarin. Saya nggak nyangka itu kok sampai orang tua itu bisa berbuat seperti itu. Bahkan
Itu Mbak Ani korban kita loh. Ya kan saya Kita baru tahu Mbak Ani. juga, baru tahu. Iya, makanya. Aduh. Sangat menyayangkan itu. Ya, kenapa saya up video itu? Karena yang menarasikan berita itu Mbak Ani gitu. Yang mengatakan dua pahlawan datang ke Aceh, terus meminta tanda tangan para habaib, menemui Kapolda Aceh, itu nggak masuk di kepala saya, nggak ada itu. Cerita Bang TJ juga nggak ada. Itu dapat berita dari mana? Itu yang kita mau pertanyakan. Itu. Terakhir kan Mbak Aninya jujur. Iya betul. Karena Mbak Ani juga sebelumnya belum tahu kayaknya tuh Bang Sede kalau Pak D itu nggak ke Aceh, padahal dia masih di rumahnya gitu. Karena ya mungkin Mbak Ani percaya juga karena ada apentador di sana kan, ya mungkin karena itulah gitu. Jadi orang ini selalu memanfaatkan orang lain gitu. Oh, sorry sorry nggak lihat tadi. Nah. Ya makanya jadi itu udah jelas ya, udah nggak perlu diklarifikasi lagi, udah jelas kalau memang sumber dalangnya memang dari situ Pak Di, jadi orang banyak yang tersesat ya. Ya, banyak orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila Bang Saicil, Bang Harkup. Ya, semuanya apa kabar yang di Pak? Netizen, sahabat Bang Saicil semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ada nyimak enggak, Pak? Lanjut, lanjut. Nyimak. Jadi dalangnya itu udah ketahuan, Pak. Dalang kerisuhan, dalang perpecahan, dalang kesesatan. Ya kita langsung ngomong apa adanya gitu, ngapain kita tutup-tutupi. Itu memang terjadi kok, dan korbannya juga kawan-kawan kita sendiri. Ya seperti yang saya ngomong sama Bang Saidil tadi. Artinya kalau Bang TIJ itu nggak bisa ditahan lebih dari 20 hari. Memang harus bebas. Harus bebas. Karena masa tahanan selesai 20 hari. Kalau mau ditambah itu kecuali dari JPU. Jaksa Penuntut Umum. Ternyata kan laporannya Bang TIJ itu tidak di SPDP. Tidak diberitahukan kepada jaksa. Sehingga tidak ada penahanan waktu. Penambahan waktu untuk tahanan tidak bisa. 20 hari itu maksimal dan harus keluar tanpa damai pun keluar. Coba itu saya nggak paham. Coba Pak Ertuk jelasin SPDP itu gimana? Maksudnya itu surat dari siapa? Untuk siapa? Dari penyidik. Dari penyidik. Jadi tuh? ketika penyidik menetapkan tersangka maksimal 7 hari harus memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu diberikan kepada siapa? Kepada tersangkanya, kepada pelapor, kepada jaksa. Kenapa? Karena jaksa harus mengikuti perkembangan kasus ini. Karena nanti yang tempur di pengadilan itu jaksa. Ketika tidak ada surat SPDP, maka penahanan hanya bisa di kepolisian. Kepolisian maksimal menahan 20 hari. Kalau mau ditambah lagi, maka yang bisa menahan jaksa untuk tambahan penyidikan. Karena tidak ada SPDP, maka kejaksaan kan tidak tahu ada kasus itu. Otomatis, karena di situ ada pengajuan islah dari mereka. Tidak pakai islah pun Bank TEC harus keluar dalam waktu 20 hari. Harus. Kenapa? Yang bisa menambah lebih dari 20 hari adalah jaksa. Karena kasus ini tidak sampai ke kejaksaan, maka Pak TIJ tanpa islah harus dibebaskan. Makanya mereka nggak boleh, nggak berani lebih nahan dari 20 hari, nggak mungkin berani. Kalau lebih dari 20 hari, lebihannya bukan jaksa yang menambahkan, itu bisa tuntut balik.
Iya, 2 kali 24 nah. jam juga harus ditentukan pasalnya juga kalau tidak mau gugur penangkapannya. Ya, artinya kan kemarin itu pasal yang kena itu kan pencemaran nama baik ya. Ya, artinya penangkapan itu setelah diselidiki tidak ada senjata, tidak ada narkoba, tidak ada sara. Maka kan dia kan harus harus bikin SPDP, penyidik itu. Harus, wajib hukumnya. Dan itu tidak boleh. Assalamualaikum, BL, Bung Lubis. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum semuanya. Kan lanjut ya. Pak Eltop. Saya menyimak ya, lanjut. Ya. Jadi penangkapan itu, penahanan itu tidak lebih dari 20 hari di kepolisian. Apabila mau ditambah, maka yang berhak menambah itu kejaksaan. Ditambah lagi 20 hari. Bisa 30 hari. Tapi karena ini tidak sampai kejaksaan, buktinya Bang TJ tidak terima SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Maka tidak bisa menahan lebih dari 20 hari. Tanpa damai pun wajib kepolisian melepas. Itu aturannya seperti itu. Silakan kemarin, tadi kan saya sudah kirim pasal-pasalnya sama Bang Saidi. Iya. Pasal KUHP pasal 24 itu. Bang Saidil. Bang Saidil, saya turun dulu ya, saya dibawa aja ya, Bang Saidil. Silakan teman-teman kalau mau naik ketian. Iya, makasih ya Kila udah temannya. Oke. Okay. Kakak, menurut saya itu waktu itu kalau mau membantu Bang TJ menjelaskan faktanya, menasihati hukum bahwa ini melanggar, itu selesai. Nggak usah damai, ngapain damai? Iya. Gimana Bung Lubis tanggapannya? Tanggapan apa dulu ini? Sudah ya, tentang itu boleh, tentang Pak Tua boleh, pokoknya tentang inilah yang ya ini korbannya nih. Jadi kemarin itu Bu, ya kan? Ya. Saya kan sering live nih Bang TJ ditangkap itu. Dia setiap hari memframing sampai sehari itu 3 kali. Itu yang diframing Bung Lubis aja. Bung ya. Lubis dalangnya Bung Lubis nggak punya data, Bung Lubis ditunggu di Polda Aceh, Bung Lubis lagi dicari sama polisi di Aceh gitu. Itu Bung Lubis aja tuh narasinya yang dibangun, yang ya. Asli. Coba lakukan pembelaan diri. Itu udah pernah saya jawab waktu itu. Siapapun orang yang bikin konten, bahkan di belakang layar saya telepon dengan salah satu sahabat kita semua ya. Itu saya kasih tahu. Jadi dia juga menganjurkan saya ke Polda Aceh untuk memberikan data-data. Saya tanya balik, data apa? Nah, Bang TJ itu dilaporkan kasus apa? Saya bilang gitu kan. Nah satu. Yang kedua, yang berhak memanggil saya ke Polda Aceh itu adalah dari pihak Polda Aceh. Satu. Itu saya wajib datang. Atau yang kedua, dari Bang TJ sendiri meminta saya misal untuk dibesuk atau apa gitu. Dan kalau Bang TJ yang meminta itu kan gak ada kekuatan hukum ya. Ya kan? Ya andainya Bang TJ minta, ya saya boleh datang, saya boleh gak datang. Tapi kalau dari pihak Kapolda berkaitan dengan proses hukum, saya harus datang. Dan yang dua itu gak ada yang meminta saya datang. Yang sibuk itu ya orang-orang ini. Ya, ambil kesempatan gitu kan. Pertama ya untuk dolar lah. Biar rame gitu kan viewernya. Yang kedua untuk membunuh karakter saya. Jadi kan banyak yang menarasikan Lubis pengecut, Lubis menjebak TJ segala macam, gara-gara apa? Gara-gara konten tersebut. Gitu. Sampai di situ udah kelihatan permainannya seperti apa. Gitu. Dan ternyata ada penggolongan donasi yang membagokan. Ini mohon maaf, ini kenalan dulu ini. Saya belum tahu nih yang dua orang ini. Tadi ada Kalamit itu. Ya, sahabat-sahabat. Assalamualaikum semuanya. Silakan lanjut dulu. Ya. Nyimak dulu.
Om. Simak dulu. Ya, yang satu lagi siapa itu? Siapa? Yang satu lagi. Saya dari awal tidak pernah terprovokasi ataupun mengikuti arus daripada orang tua Malang, tidak pernah sedikit pun, karena saya sudah tahu kebobrokannya dan kebusukannya. Dan kemudian tadi ada saya simak juga dari Pak Eltof ya, itu luar biasa, bahkan saya nggak sampai ya pengetahuannya itu. Intinya itu cuma 20 hari ya maksimalnya Pak ya penahanannya. Kalau tidak sampai ke pengadilan ya kan? Kalau tidak sampai ke pengadilan. Kejaksaan. Iya, kejaksaan. Kalau nggak sampai, kecuali sampai, maka bisa jadi ada penangguhan penahanan dari pihak kejaksaan, ya kan? Laporan ini kan diendap di kepolisian, itu kan kesalahannya polisi. Iya. Nah, jadi harusnya tanpa ada islah selesai 20 hari Bang TJ bebas gitu kan? Selesai ada, bebas. Ada islah di situ kan? Bagi orang yang mau berpikir menggunakan akal pikirannya, itu bisa ngelihat kenapa sih TIJ mau islah. Ada pesan di situ, dan itu udah sering kita sampaikan, gitu kan? Udah sering kita sampaikan. Apa maksud dibalik Bang TIJ mau islah? Sampai-sampai Bang TIJ selama ini selalu sampaikan, dikit-dikit sumpah, gitu kan? Gak apa sih namanya? Gak mengandalkan sumpah gitu kan. Tiba-tiba Bang TJ sendiri ketika itu bersumpah. Ya enggak? Ada kan di video klarifikasi? Ada enggak itu Bang TJ bersumpah? Demi Allah. Enggak ada. Ada. Nah kenapa seperti itu? Karena disuruh. Jadi ada pesan-pesan di situ sebenarnya. Harusnya seperti itu. Kalau prosedur hukumnya gitu. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Eltof tadi. Ya lanjut. Saya sambil nyimak ini. Pak Eltof, Bang Syedil atau yang lain silakan. Ya. Dan menurut analisa saya, Bang Lubis itu nggak bisa dilaporkan. Yang bisa melaporkan korban. Orang lain nggak bisa. Pencemaran nama baik. Oh iya. Enggak, karena... Itu namanya delik aduan. Makanya saya tanya terkait apa. Karena kan saya kan banyak kasus ini versi mereka. Bahkan menipu TKW gitu kan. Hampir ratusan juta katanya. Ya kecuali mereka bisa bawa bukti-bukti. Iya. Kalau cuman orang ini lapor begini-begini-begini itu polisi nggak digabar. Melapor senjata, lapor ini kan ternyata cuman hanya trik saja untuk nangkap. Untuk bisa nangkap langsung tanpa proses. Harusnya kan ada proses undangan dulu, panggilan dulu, sekali, dua kali. Tapi karena ada indikasi itu, maka proses itu bisa dilanggar. Karena ini membahayakan. Begitu kalau aturan hukumnya. Bisa ngadain penangkapan tanpa panggilan itu bisa. Karena diindikasikan membahayakan adanya indikasi senjata itu. Tapi tadi ada dengar gini Bung ya, dari kualifikasi Animut yang pada saat foto Bang TJ itu belum muncul ke sosmed, itu dia udah tahu duluan dari Pak D. Di situ saya bingung juga. Terus dia mengatakan dia mau ke Aceh gitu. Mau ke rumah Kapolda. Nah, coba itu sedikit ini. Gimana? Ada tadi yang ingin saya tanggapin dari Pak Eltof, lupa saya udah. Apa ya tadi terakhir itu? Nggak, lupa saya karena kasus SPDP. Enggak, barusan ini tadi yang diomongkan tadi. Bang Lubis itu enggak bisa dipanggil ya. Tidak pelapornya sendiri. Oh, ini yang Bang TIJ. Itu bisa saja dijemput tanpa pemanggilan gitu. Oh iya, karena ada indikasi. Karena laporan indikasi senjata api, betul. Yeah. Betul, akan tetapi yang apa sih namanya? Yang bikin saya geli baik di media-media kayak Fakta Kini punya mereka kan maupun di medsos-medsos, itu yang diberitakan indikasi senjata api itu enggak ada. Gitu. Benar. Coba kalian cari 1 tahun lebih yang lalu itu kejadian.
baik di YouTube-YouTube maupun di blog gitu, ada nggak sih YouTuber Aceh Teguh Iqbal Johar alias TIJ ditangkap? Melaporkan senjata api. Karena ya? Laporan dugaan ataupun indikasi kepemilikan senjata api, itu nggak ada. Itu nggak ada. Berita itu muncul kan setelah penangkapan. Yang senjata api? Ya, kan setelah penangkapan ternyata kan memang nggak ada. Mereka ya nggak berani Itu pun belum, belum. Itu kita munculkan setelah Bang TJ bebas, kita klarifikasi gitu kan. Itu pun beberapa bulan, nggak langsung. Nah sampai situ kelihatan laporannya apa, yang diberitakannya apa, gitu. Nggak, mereka ini bikin laporan indikasi untuk mempermudah penangkapan. Iya. Dan itunya nggak diberitakan. Ya. Berita kan enggak penting, yang penting kan laporan ke polisinya bisa nangkap. Iya. Ya, makanya saya bilang gitu, laporannya apa, beritanya apa, gitu. Apalagi digantung 20 tahun itu mustahil. Mustahil. Oh, itu chat dari Kapolda itu. Katanya. Enggak bisa. Karena sudah selesai masa penahanan di kepolisian dan sudah pencabutan. Ada istilah itu yang disebut restorasi justice. Dan itu kalau mau lapor lagi ya harus bikin kasus baru. Nggak bisa. Tapi katanya digantung 20 tahun. Kalau sudah dicabut yang digantung apanya gitu loh. Kecuali belum dicabut Bang, masih bisa. Kalau belum dicabut bisa. Karena itu masih dalam proses. Tapi kan ini proses sudah selesai. Itu di depan publik loh ngomong kayak gitu. Itu kan hanya shock terapi aja. Termasuk memasukkan Bang TEJ dengan cara seperti itu hanya untuk shock aja. Iya, menjatuhkan ngancam, biasa. Ya memang Bang TEJ sudah menyatakan gue kasih delik. Ini anak kasih delik. Berarti kan memang sudah tahu Bang TEJ kalau sudah ada deliknya itu. Nah itu, kalau Bang TEJ yang ana sesalkan Bang, setelah ini kejadian ya sebetulnya nggak ada masalah. Sudah dikasih delik, kok ada damai? Itu sangat, ya gimana ya, kurang pas lah menurut saya. Sudah kasih delik, sikat, lanjutin. Iya harusnya. Ya katanya Bang Saidil ada faktor-faktor tertentu dari desakan dari dalam, dari keluarga. Betulnya tanpa damai harus keluar. Iya, itu Bang Saidil kalau nggak keluar bermasalah polisinya, bisa dipecat. Awalnya Bang Saidil nggak ini juga, nggak mau istilah juga. Karena udah ditolak berapa kali. Pas ditangkap itu udah ditawarkan. Makanya setelah ditahan itu, ditahannya Bang TEJ itu kan dipaskan maksimal penahanan 20 hari. Tapi gini, saya mau tanya ke Pak Eltof karena beliau lebih paham masalah hukum pidana ya. Terkait karena hukum apa namanya yang digantung itu lah, ada nggak sih, meskipun nggak seperti itu persis gitu, maksudnya ada nggak sih kasus narapidana bebas tapi masih digantung? Bang TEJ belum narapidana dia. Enggak, makanya saya bilang bukan yang Bang TEJ. Ini umum. Enggak bisa ya Bang ya, digantung gimana? Misalnya saya ngelaporin Bang Lubis ya. Maksudnya gini Pak. Maksudnya narapidana di situ kan bebas, itu kan enggak semua narapidana bebas di situ bebas mutlak. SP3 enggak semua kan. Ada yang masih wajib lapor sekian bulan, sekian tahun gitu. Oh, itu bebas bersyarat, Bang. Ah, lain lagi. Maksudnya itu sekarang bebas bersyarat. Yang digantung itu berlaku untuk yang jenis mana gitu? Apa memang nggak ada sama sekali? Atau misal, oh iya betul itu ada digantung, tapi berlaku untuk tahanan yang bebas bersyarat atau tahanan yang ini, ada nggak sih? Gini, orang misalnya vonis 3 tahun ya. Dia bebas bersyarat berarti menjalani setengah dari pidana kan. Satu tahun setengah dia bebas. Tapi bersyarat, dia wajib lapor. Dipantau sama namanya Bapas. Ya. Bapas itu mantau. Kalau dia melanggar
persyaratan bebas bersyarat, karena kan bersyarat. Ya. Ya. Melanggar persyaratan sewaktu-waktu dijemput. Bisa. Berarti, tapi bukan kayak seperti Bang TJ, karena dia nggak bebas bersyarat. Bang TJ kan belum jadi terpidana. Bagaimana ya. Mau di... Berarti yang bebas bersyarat dong. Bebas bersyarat pun digantungnya sesuai dengan vonis, Bang. Iya. Tapi yang jelas kalau yang bebas bukan bersyarat 20 tahun. Waktu, jika sewaktu waktu melanggar, bisa dijemput langsung. Bisa. Dijemput nambah kekurangannya. Kekurangannya iya. Dia ditahan. Oh, udah paham. Misal seperti yang mulia Habibana. Itu kan ya itulah, bersyarat ya. Fakta. Itu suatu waktu kalau melanggar bisa diambil. Iya. Ya, paham. Tanpa peradilan, tanpa pengadilan, karena dia masih dalam pengawasan Bapas. Iya. Yang tergantung itu tersangka yang sakit atau melarikan diri. Ini Bang Semi ini paham hukum. Coba ini. Ini kan bisa. Nih, tahu. Bang Saidir, Bang Elto, Bang Be, Bang Lubis, dan Bang apa? Oh, Bang Amit. Cien, saya izin dulu ya. Yang pakai nama itu. Iya Bang. Saya izin dulu nih. Ini apa? Siap. Baterai saya udah mau habis. Sebelum turun saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cemi, Bang Cemi, Bang Cemi. Waalaikumsalam. Langsung kabur dia. Itu siapa itu? Harkop itu, Cemi? Bukan. Ini Harkop. Kalau dulu akunnya Harimau Kupas. Bang Cemi itu paham hukum. Saya Bang Cemi itu. Maka saya minta perkenalan tadi karena namanya aneh-aneh. Ini Bang. Kalamit, Bang Cemi. Jadi ada gimana, dua Bang. Ada namanya Bang bebas bersyarat, ada namanya cuti bersyarat. CB dan PB. CB itu yang vonisnya di bawah 2 tahun. Cuti bersyarat. Ya. Tapi kalau di atas 2 tahun, dia bebas bersyarat. Atau 2 tahun itu bisa bebas bersyarat. Dan Bang TJ nggak masuk salah satu di antara dua itu. Bang TJ kan belum terpidana. Iya. Bagaimana? Iya. Bang TJ itu tahanan, bukan terpidana. Tahanan. Titipan tahanan lagi. Siapa? Tahanan kepolisian. Nah, kenapa kok 20 hari? Karena polisi nggak boleh lebih dari 20 hari. Yang bisa menambah jaksa. Karena jaksa tidak dilapori kasus Bang TJ, tidak ada surat pemberitahuan. Maka kasus ini hanya mendep di kepolisian. Padahal itu menyalahi aturan. Karena maksimal 7 hari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan harus dikirim ke kejaksaan. Gunanya jaksa bisa memantau karena jaksa nanti yang tempur di pengadilan. Ya. Begitu P21 sudah selesai sama polisi, Bang. Enggak ada hubungan. Lah, perlunya yang disebut pra-peradilan itu seperti itu, Bang. Kok tidak ada SPDP menyalahi gitu. Oh, berarti pantesan mereka itu panik minta islah ya. Itu enggak tahu, Bang. Saya enggak tahu ya. Saya enggak tahu mereka panik apa enggak. Yang saya tahu ke saya juga mereka minta islah walaupun saya enggak ditangkap. Mereka minta islah juga itu. Kalau NT, Bang, kalau NT ini belum dilaporin, Bang. Karena yang laporin yeah. harus korbannya. Nggak bisa. Orang lain nggak bisa di-leak aduan. Tapi di ultimatum, iya, saya. 2x24 jam. Ya, kecuali yang orang yang bisa, yang korban NT, datang ke Aceh, bikin laporan. Baru nanti diproses. Bang... Lubis juga diundang dulu, tidak langsung dipanggil. Ya, kalau dulu narasinya memang Bung Lubis ini yang paling disudutkan, Pak. Dari apa tuh? Dari ya termasuk Pak Dema TV Malang itu sampai sehari 3 kali dia konten untuk Bung DPO Lubis. Saya ini DPO buruanan Habaib dan umat Islam. Yang ya. Bisa DPO itu kepolisian, Bang. Ya versi mereka kan seperti itu, tapi, Pak. Tapi yang anehnya juga ini. Para-para muda ini udah dijelaskan oleh sama Bang Alwi sendiri. Saya tidak pernah melaporkan Bung Lubis. Dia jelas itu ngomongnya.
tapi mereka ini masih juga tersesat ya, kan? Gak sadar-sadar itu. Tidak bisa itu kalau yang di bawah itu bilang lapor balik pencemaran nama baik, tidak bisa. Anda tidak bisa melaporkan pelapor itu, tidak bisa. Kecuali laporan palsu. Kalau ini apa tuh atas senjata api? Nah, kan indikasi. Enggak, gini Pak, maksudnya dia mengindikasikan ada senjata api pas penggerebekan atau ini enggak ditemukan, gitu ya, kan? Enggak ditemukan. Hmm. Itu dari korban itu bisa melapor balik sebenarnya? Enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa? Oh, gak karena bisa. Indikasi. Karena indikasi. Karena indikasi. Berarti polisi ini yang ini ya, misalnya dia itu yang ngajarin semua polisi. Hmm. Yeah. Atau pengacara, pengacara kan tahu caranya supaya bisa nangkep. Jadi pengacara itu pas dia udah kejadian, dia buat live. Saya nyimak tuh live-nya. Dia nggak pernah mengatakan masalah pelaporan senjata api. Dia mengatakan pelaporan menghina Habai. Itu yang dia. Tapi kalau nggak salah pengacara itu juga ya Bang Saidil yang mengatakan kalau Lubi sudah dikirim surat pemanggilan ya. Iya, yang bisa manggil ente Bang Lubi itu kalau Bang TEC minta itu sebagai saksi. Iya, kayak yang tadi. Enggak, maksudnya iya. gini Pak, ini lain lagi. Ini kata pengacaranya ya, kata pengacara itu kalau nggak salah ada kan Bang Saidil itu di video mereka kan. Iya. Katanya Lubi juga sudah dibuat LP. Sudah dibuat LP. Dan akan dikirim atau sudah dikirim itu lupa saya. Pokoknya dikirim surat panggilan gitu. Sampai sekarang saya nggak ada terima. Ya namanya belum. Ya si Alwi kan udah bilang juga kalau misalnya Bung Alwi belum saya laporkan di situ udah dibongkar semua, udah dibongkar dengan lab itu. Dibuat LP pun itu nggak bisa langsung dipanggil Bang. Harus ya, iya. Diundang. Namanya apanya penyelidikan. Diproses nggak? Penyelidikan. Iya. Jadi tahapannya itu kan tidak langsung penyidikan, Pak. Penyelidikan dulu, klarifikasi dulu. Itu diundang. Iya. Ya ini siapa, Bang? Kalamit siapa? ini kita mulai kenalin dulu ujung. Ini pengacaranya Bang TJ ini. Ya, dari awal saya membantah pernyataan ataupun narasi-narasi yang mereka sampaikan baik dari si Umar ataupun si Sodik ataupun si TV Malang ataupun si Kondor, itu semua saya bantah semua. Karena apa? Yang disebut dengan yang namanya delik aduan, ya kan? Kenapa saya yakin? Karena apa? Tidak ada rilis dari Kapolda, dari pihak kepolisian bahwa saya pernah berkirim surat juga ketika Tengku Iqbal Johar itu diamankan oleh pihak kepolisian. Pasal yang disangkakan apa? Maksudnya nanti ketika tidak sesuai prosedur itu bisa diperadilankan. Ya. Seperti itu. Terus ya, pelaporannya korban apa? Misalnya kalau memang senjata api, ya kan? Terus yang dikenakan pasalnya, terus kena deliknya itu pencemaran nama baik, itu tidak wajib ditahan ataupun tidak wajib diamankan. Karena apa? Karena deliknya di bawah 4 tahun. Jelas. Kalau hukumannya di atas 5 tahun, boleh diamankan, bukan ditahan ya, boleh diamankan sampai proses P21. Itu boleh diamankan untuk apa? Guna apa? Untuk mempermudah penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian. Seperti itu proses penahanan. Gitu. Adapun kenapa saya berulang kali menerangkan di setiap ini apa? Karena ini bagian daripada pendidikan hukum agar ketika masyarakat terjadi seperti itu jangan sampai masyarakat juga dibodohi oleh para penguasa-penguasa ataupun pihak-pihak yang berduit. Seperti itu. Ini pendidikan hukum. Saya mau tanya sama Antum. Antum kan mendampingi. Saya mau tanya ketika sudah gelar perkara dan sudah terjadi tersangka, kenapa kok tidak dikirim SPDP? Menurut saya itu belum gelar perkara. Itu belum digelar perkara. Kalau gelar perkara itu dipertemukan semuanya, keluarga, pihak sudah saksi. Sudah tersangka belum? Sudah tersangka belum?
itu ada di apa di BAP awal masih tersangka, tapi kan tersangkanya itu pasalnya itu pasal yang memberatkan, pasal yang di atas 5 tahun. Tapi ketika di saat BAP ataupun berdasarkan penyelidikan itu kenanya hanya pencemaran nama baik, itu 20 hari kerja harus dikembalikan, kecuali kalau Bang TIJ itu tidak menerima. Kalau tidak menerima, Bang TIJ itu bisa memperadilankan. Kalau goal tuh pra-peradilannya itu yang namanya pejabat-pejabat pihak kepolisian itu bisa dimutasikan karena tidak keprofesionalannya seperti itu. Nah itu senjata makan kuat sebenarnya, pihak kepolisian itu dilematis sebenarnya. Kenapa apa yang mendorong Isra itu bukan pihak Bang TIJ, pihak kepolisian juga mendorong karena apa? Bang Cemi ini bukan mendampingi waktu di saat ini ya, cuma tidak. Klarifikasi. Iya, tidak. Saya hanya memberikan apa ya konsultasi hukum kepada saudara-saudara yang berhubungan dengan Bang TIJ bahwa ini jauh kata saya tuh tidak bakal masuk karena saya punya keyakinan. Benar ternyata restorasi of justice tidak dilanjutkan kepada P21 karena apa? Deliknya lemah. Kenapa? Nah, di samping itu, Bang, karena tidak ada SPDP itu, maka dia tidak ya, bisa menjadi itu. Itu bisa, itu seperti itu bisa. Makanya, karena apa? Awal mula pencemaran nama baik itu bagi orang-orang yang punya pejabat. Kalau rakyat biasa, pegawai negeri sipil, apalagi ya kan, yang tidak mempunyai kewenangan, itu tidak bisa digulirkan di kemudian hari. Kalau ingin tahu sejarah lahirnya. Pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan itu seperti itu KUHP-nya kalau ingin tahu. Jadi ketika kepada kita rakyat biasa itu tidak akan mempan kalau pasal-pasal karet, makanya di tataran aktivis itu pasal karet, pasal untuk pembungkaman, karena lahirnya 310 311 itu bagi orang-orang pejabat, bukan kepada orang-orang biasa, kepada kita-kita seperti ini. Karena apa? Pada dasarnya kita tidak punya kewenangan. Kita hanya mengkritik. Itu dasarnya. Tapi saya punya keyakinan. Dan satu, Lubis buronan. Nah, saya bertanya balik, kalau memang Lubis itu seorang buronan, ada enggak rilis dari pihak kepolisian Aceh bahwa dia tersangka, terus dua kali mangkir, terus sebagainya. Terus ketika DPO daftar pencarian orang, itu seluruh polda notisnya itu diterbitkan, notisnya meskipun, itu diterbitkan meskipun di lubang semut bisa diambil. Iya. Nah itu makanya saya tuh kok Habib bohong sih, kok ulama bohong sih, ini yang sampai sekarang tuh yang jadi beradu pikiran saya. Kok ada seorang ulama besar yang membawa marga yang orang-orang baik, orang-orang istilahnya besar gitu, tapi kok kelakuannya bohong? Itu yang saya sangat sayangkan. Apa tidak sayang dengan marganya? Apa tidak sayang dengan nasabnya? Apa tidak sayang dengan kelakuan baiknya? Bawa-bawa orang baik tapi kelakuannya busuk. Itu saja yang sangat saya sayangkan. Miss Cemini seorang busuk. Ketika berkata baik, jangan lihat Ceminya yang busuk, tapi perkataannya yang baik. Itu yang dilihat. Nah, sekarang masyarakat terjebak model C. Ini nih, masyarakat ya, Pade TV Malang, jangan lihat tuanya. Kalau lihat busuknya, kelakuannya busuk ya udah. Walaupun tua, ya kan. Kalau kelakuannya busuk ya udah, nggak baik. Kita ini punya adab, okelah bagus, adab ya kan, menghormati orang tua. Tapi ketika kita mengajak kepada keburukan-keburukan, mengajak ketidakbaikan, ya kita tinggalkan rame-rame, apa susahnya sih? Kata saya juga, sejak awal saya muncul, neraka ada di tanganmu, surga juga ada di tanganmu. Jangan kau istilahnya surga kamu itu sayang, sangat disayangkan ketika kau belokkan oleh orang menuju jalan-jalan neraka seperti Sodik, ya kan? Baik ajaknya, ayo inna sodako tapal yasdar, siapa yang bersodako akan aku tambah, tapi donasinya buat pakai sendiri. Anak mau jelasin sedikit ini di luar kasus hukum ya. Jadi gini, Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang itu sah secara nasabnya,
tapi nutfahnya haram. Nutfahnya, spermanya yang haram. Kenapa sperma? Nutfah minat to'am. Jadi nutfah itu dari apa yang dimakan. Lah kalau yang dimakan ini hasil dari korupsi, hasil dari menipu, maka nutfahnya haram, meskipun nasabnya halal. Jadi kelakuan-kelakuan seperti itu bisa dilakukan oleh siapapun ketika orang tuanya memberi nafkah kepada anaknya dengan cara-cara yang tidak halal. Jadi nasabnya tetap. Meskipun nasabnya duriah, ya duriah. Tapi nutfahnya. Tapi kan tidak harus diikuti. Tapi kan tidak harus diikuti ketika berbuat yang tidak baik. Begitu kita boleh cinta. Ya. Tapi cintanya kepada kebaikan. Jangan cinta kepada kelakuan yang tidak baik. Kalau seorang habibnya berzina, apa umatnya harus berzina? Kalau seorang habibnya mencuri, apa umatnya harus mencuri? Tidak juga kan. Kalau seorang habibnya mengajak makar, apakah kita juga harus makar? Ya tidak ada juga. Tidak ada kaitan sama habib. Saya jelaskan di sini. Jangan pernah melihat sosoknya apakah dia baik atau tidak. Tapi apa yang dia sampaikan, itu yang harus kamu dalam. Dan itu yang harus diperjelas dan dipertegas. Mau diikuti atau tidak. Seperti itu, simpel. Orang mah, simpel. Seperti itu. Dari awal saya menyanggah perkataan-perkataan mereka. Dari awal saya, mau si Putri Majapahit, mau siapa, saya babat. Karena saya tidak melihat mereka besar, tidak. Kan apa yang dia sampaikan salah, ya kita babat. Apalagi si Nanang tuh ya, yang apa operator itu tuh, operator Eksa tuh ya, si Donrun ya kan, yang CEO-nya nembak itu. Surat izinnya nembak itu, makanya ngomongnya ngelantur, ya kan. Ngomongnya ngelantur, karena ketika kita bicara sama orang ngelantur, ya kan, kita susah menjelaskannya, apalagi tidak sepaham. Kita yang namanya demokrasi itu berdebat wajar, tapi perdebatan itu, sanggahan itu harus jelas. Jangan muter-muter kemari nih, si Somai sama Bang TIJ naik, itu perdebatannya tidak akan ada titik temu. Karena apa? Tapi bisa dibuktikan dan bisa disimpulkan bahwa ketika perkataannya muter-muter itu-itu saja, berarti mereka mencari pembenaran. Simpel, masyarakat itu bisa menilai. Ya kan, kalau perkataannya apa yang dipertanyakan, apa yang dijawab, apa yang dia sanggah, itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, masyarakat bisa menilai siapakah pembohong sebenarnya, siapakah pendusta sebenarnya, siapakah orang-orang yang menjolimi dia. Masyarakat sudah tahu, jadi gak usah harus memframing bahwa dirinya baik, tidak usah. Ini makanya saya dari awal tuh, si Pak DTP Malang itu jahat, kata saya bilang gitu kan. Dari awal tanya saya. Dari awal kan apa? Ketika saya menggulirkan kasbon, hutang, dia sendiri yang paling kebakaran duluan berserta anak buahnya. Seperti itu. Karena apa? Karena ada laporan juga, ada buktinya juga otentik saya simpan. Ketika mereka melapor kepada pihak kepolisian, saya sudah siap karena ada bukti. Makanya cium tangan nih Sohe, cium tangan sama saya, anak muda nggak pernah makan uang haram nih. Oke, terima kasih atas ruangnya. Aduh, ini udah jam 2, ini saya di sini nih jam 3 nih. Terima kasih Bung Kris, DPO para ulama se-Indonesia, walaupun saya guru ngaji saya itu apa ya, ahli torikot ya kan, Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi, tidak mencari Anda. Saya tanya, kalau memang Anda buronan ulama, Abah Yai, kenal Lubis tidak? Katanya itu buronan ulama seluruh Indonesia. Dia tertawa. Apalagi Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi itu dekat sama Presiden Jokowi, dekat sama Tito Karnavian dulu. Malah santri-santrinya beliau itu seperti itu. Saya tanya kepada Mas Tito dulu, itu kenal gak sama Lubis? Katanya DPO. Kalau DPO itu notisnya ada. Kan goblok. Itu mereka goblok, kata saya juga. Udah tua pada goblok gitu kan. Oke, terima kasih. Buruan seluruh ulama Indonesia.
yang sudah saya tanyakan kepada guru saya, Hadratus saya, bahwa Anda tidak dicari oleh guru saya. Enggak, gini-gini Bang Ceni, gini. Sebenarnya yang goblok itu bukan mereka, yang goblok itu yang percaya. Itu ya, yang goblok. Iya, iya. Betul, betul. Kalau kita sudah beberapa kali. Kalau mereka itu enggak goblok, tapi licik. Cara seperti itu adalah untuk membunuh karakter. Untuk membunuh karakter. Yang bahlul, yang bodoh, tolol, goblok itu yang percaya. Masa ada DPO, tiap hari, tiap malam live terus. Ya, satu. Pernah dulu kasus Najarudin, DPO, bendahara Demokrat. Dia itu di Kuba, ya kan, melakukan seperti ini, stream ya, seperti ini, percakapan video call. Akhirnya kecokok tuh di luar negeri tersebut, dideportasi. Betul nggak? Akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Ditangkap. Dan di, ya, ditangkap. Ini keras karena, Indonesia. Karena muncul. Dia muncul di media, ya kan. Saya ini sejak diterbitkan, ya, saya sejak dikatakan DPO udah 1 tahun lebih loh. Lebih dulu saya dikatakan DPO, buronan habaib umat Islam, sebelum Bang Keji ditangkap itu. Iya, makanya saya apa ya, aduh kasihan dengan juriahnya, kasihan dengan perkataan-perkataan mulianya gitu. Kalau dikotori oleh hal-hal sepele seperti ini. Kalau menutupi kebobrokan, janganlah seperti itu. Bertubi-tubi kebobrokan baru ataupun fitnahan-fitnahan baru digulirkan untuk menutupi kebohongan dia. Makanya akhirnya terbuka boroknya yang lebar. Yang tadinya boroknya kecil, akhirnya ketika ditutupi oleh kebohongan-kebohongan yang lebih besar lagi, maka kebobrokan itu akan terbuka lebar. Akhirnya apa? Siapa yang malu? Anda sendiri sebenarnya. Beb, sebetulnya itu beb. Sebetulnya itu beb. Saya kasih tahu beb. Ya, wahai Habib nih, jangan kau pertontonkan hal-hal yang merugikan Anda sendiri. Udah, di closing aja. Udah gak usah pertontonkan kebodohan-kebodohan baru. Kita orang-orang masyarakat yang sudah paham akan jalurnya seperti apa, larinya kemana. Udahlah, Anda akan mempertontonkan kebohongan, saya juga akan mempertontonkan, mematahkan kebohongan-kebohongan Anda. Dan saya paling depan. Oke, okay, ya. Yang jelas ini, gurunya, Aldo, ya, gurunya Bang Aldo, Jenny gak nyari saya ya. Enggak, guru saya tuh aslinya, setiap Minggu malam Senin, silakan datang ke Rengas Dengklok, Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi dengan ponpesnya Al-Baghdadi, silakan. Di situ beliau itu apa ya, penasihat presiden Jokowi. Makanya ketika sebenarnya ada orang yang melecehkan Jokowi, sebenarnya sakit juga, harusnya kita jaga kehormatannya. Barang siapa yang menjaga kepala negara, berarti menjaga seluruh Indonesia. Seperti itu. Jangan pernah mencaci pemimpin kita. Kalau enggak mau, kamu dicaci juga, gitu kan. Itu karma. Ketika Aldo banyak dicaci, berarti kamu karma, dok. Enggak pernah menghormati orang. Oke, semuanya terima kasih. Cukup sekian. Panjang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ini sekarang ini mau buru Bang Rubes ini, mana buru? Mana buru, mana panggil makan di rumah Ana. Makan besar di sini. Pikir ada ulama sana yang memburu saya. Insyaallah lain waktu, Pak, insyaallah. Insyaallah bisa silaturahmi. Lanjut, masih lanjut gak ini? Iya, dengan PD-nya dia mengatakan hukuman gantung 20 tahun itu blunder juga. Masa? Itu jadi ada kata-kata saya Bang Syedil. Iya. Ada yang digantung tapi bukan jemuran. Apakah itu? Nikah gantung. Itu lain lagi, nanti ke nikah Daud lagi itu. kacau. Jadi kapan ngopi, main-main ke Monas, Bung Lubis? Main-main lah ke Monas. Foto yang lama belum kehapus, masih ada foto waktu saya di Monas itu. Nunggu fotonya hilang dulu baru bikin foto baru. Masih ada fotonya, Bang, masih. Kalau waktu nanti main ke Monas, waktu 212, waktu malam munajat 212 juga saya hadir di situ tuh, Bang, yang
ya Allah, jika calon kami ini tidak menang, maka saya di situ itu. Takut kalau sudah tidak disembah lagi. Cuman saya nggak aminkan itu. Karena bukan apa, saya agak paham sedikit konteks doa itu. Itu kan doa Nabi ketika di badar. Ya, betul. Gitu. Nah, Nabi mengatakan seperti itu, ya perang itu kan Allah yang perintahkan, janjinya kemenangan. Sedangkan umat Islam itu final. Itu final itu. Seandainya kalah ya habis. Gitu. Itu pengharapan gitu. Bukan ancaman, pengharapan. Dan gak bisa dibuat di konteks sekarang ini. Gitu. Oh ya, ini mau tanya nih Bung Lubis ya. Soalnya tadi ya, saya ada ngobrol-ngobrol sama Pak Eto sama Bung Lubis ya. Itu yang namanya Mbak Animut itu katanya dia takut dibilang berbohong. Dia nanti besok mau menampilkan screenshot bukti transferan semua ke tab komunitas. Itu melanggar hukum ITE ya. Enggak? Itu karena yang lebih paham ya. Gimana menurut yang Pak lebih Elto? Paham Pak Elto, cuman sebelum gimana enggak paham pertanyaannya. Kalau menurut saya dia itu, setelah ya. Bukti ini, bukti transfer mau dia ya. Tampilkan ke tab komunitas gitu ya. Saya nggak berani ya, intinya mau dipublikasikan melanggar atau tidak gitu kan? Nggak perlu. Nah. Untuk apa ditampilkan keluar? Kecuali kalau mau soalnya ini hukum. Banyak netizen yang di bawah itu mengatakan itu hoax, itu bohong, itu nggak ada. Gitu. Nggak usah cuma ditampilkan. Membuktikan kalau ditampilkan cukup kena ya. Di grup-grup WA saja. Enggak, kalau kena apa enggaknya saya kurang paham, tapi kalau menurut saya ini bukan hukum ya, menurut saya itu enggak kena sebagai bukti, karena di situ kan ada sesuatu yang tidak beres gitu, mengatakan bahwasanya oh ada yang mengutip donasi untuk membebaskan Bang TIJ gitu, rumah ke rumah gitu kan, padahal faktanya enggak seperti itu kan penipuan, jatuhnya penipuan itu sebagai anu Bang, sebagai barang bukti untuk pelaporan. Kalau mau melaporkan, ya. Jadi kalau untuk ditampilkan di anu, kayaknya kurang pas ya menurut saya. Kurang pas ya. Ya saya jangan nanti salah tindakan ya kan. Enggak kan, enggak ada. Paling kan Anda mau menunjukkan di publik kan bahwa ini loh buktinya kan ke publik, ya. Bukan ke hukum kan. Iya. Enggak, karena yang mempertanyakan bisa. Itu juga orang-orang netizen yang ini. Pendukungnya mereka, nggak percaya ya, mereka itu seorang Pak Di ini yang dulunya memang dia ditampilannya bijak sangat gitu ya, tahu masalah sejarah, tahu masalah hukum, tahu masalah apa itu agama gitu ya, selalu mendakwah yang baik-baik. Jadi tiba-tiba punya kelakuan kayak gini kan orang pada kaget. Itu ngumpulin duit gitu, ngumpulin uang itu di atas namakan Bang TIJ gitu. Ya untuk enggak, membebaskan Bang TIJ. Iya. Itu ya juga, ya benar. Terus jadi alasannya ada gini. Yang keluar, ada yang nyumbang. Ada. Nah, bukti-bukti itu yang mau ditampilkan. Lah ya itu mau jadi, dibikin apa? Dibikin hukum apa? Omongannya gini, omongannya nelpon 11, nelpon finish ini, mohon kirim transfer, saya bersama si ini. Dia sebut nama di situ temannya, padahal temannya ini nggak tahu menahu. Gitu, mengatasnamakan temannya. Jadi kejadiannya gini. Saya bersama ceritanya. Habib ini mau ke Polda Aceh untuk mengurus pembebasan Bang TIJ, tapi jangan kasih tahu siapapun. Jadi seolah-olah ada unsur ini pembebasannya, seolah-olah ada orang yang berjasa untuk membebaskan Bang TIJ. Gitu. Nah, terus jadi, uang itu terkumpul? Enggak, gini. Dia ngomongnya gini. Saya ini kehabisan ongkos mau ke Aceh. Posisinya ada di Aceh. Nah, posisinya ada di Aceh bersama Habib ini. Tolong transfer duit 2.200.000 nominalnya itu ya. Itu yang dinarasikan tadi. Itu ada juga dia bilang yang lain-lain nanti mau disertakan juga ya. Dan ngirim kan, mentransfer kan? Iya, ditransfer 2.200.000 itu ditransfer. Posisi aslinya itu dia enggak di Aceh. Karena tadi Mbak Animut udah telepon Avetador konfirmasi bahwasannya itu nggak ada. Itu termasuk penggelapan juga. Ya penipuan. Penipuan. Jadi dia meminta duit posisi
dengan alibi mengatakan ingin membebaskan Bang TJ, ingin bertemu dengan Kapolda Aceh. Maksudnya kan dia ini minta difasilitasi, kan gitu toh. Butuh ya. Fasilitas, transportasi, dan sebagainya, dia ya, menarik semuanya, itu semua kan. Kebutuhan. Mm-mm. Semua kebutuhan dia selama dia mau proses pembebasan. Itu. Ternyata orang ini tidak berangkat, tidak bergerak kan? Enggak ada. Enggak bergerak. Tidak bergerak itu ada bukti-buktinya kan, mestinya. Iya. Iya, bahkan ini dia satu buktinya gini, Pak. Dia bahkan dia kan ngomongnya enggak sendirian, bersama Habib Fulan gitu. Yang dia sebut di situ Habib Muhammad Assegaf. Iya. Atentador. Nah, yang bersangkutan sendiri enggak tahu. Enggak tahu. Juga gak dicatut tahu. Berarti. Iya. Udah klarifikasi, enggak tahu dia. Masalah ini enggak tahu. Terus ini juga meminta para tanda tangan habaib datang pintu ke pintu untuk membebaskan TJ. Untuk membebaskan Bang TJ. Sedangkan enggak ada urusan. Itu narasi yang di ini ke sahabat TJ gitu. Sehingga sahabat TJ ini seakan-akan dia tuh pahlawan. Nah ya, persoalan ini, kasus ini mau diapakan? Mau dilaporkan? Kalau dilaporkan bisa itu. Belum ada pelaporan. Enggak, maksudnya kalau mau dilaporkan, tinggal ambil bukti-buktinya, saksi-saksinya. Kalau enggak mau dilaporkan hanya sekedar untuk pembuktian kepada orang-orang Andi. Tentang perilaku orang ini supaya tidak mengulangi lagi, itu lain lagi. Jadi mau dibawa kemana kan? Saya enggak tahu. Iya, tapi niatnya Mbak Nimut itu mau menunjukkan kalau dia itu tidak berbohong. Karena kenapa dia ya, itu intinya, pas tampilan yang di publik. Dipertanyakan tadi kan tag itu ya. Deliknya itu masuk ya. Delik enggak itu? UITE enggak itu kalau di-upload di YouTube gitu. Kalau sebaiknya jangan lah, Bang. Sebaiknya gitu. Jangan. Ya. Memang hukumnya saya enggak tahu, tapi sebaiknya kalau itu kayak gitu tuh sebaiknya enggak usah lah. Kecuali kalau Anda mau proses hukum, penting. Mm-mm. Ya kalau itu wajib. Baik. Kalau udah proses hukum ya. Wajib diserahkan bukti-bukti kepada pihak hukum, itu wajib hukumnya. Ya cukup aventador suruh bicara si yang dicatut namanya ya, yang itu namanya dicatut. Bicara. Iya. Itu aja. Ada tertulis. Yang mulai ini namanya Koset. Coba on cam dulu. Kalau udah on cam kita naikin. Berarti nama Bang TJ laku ya untuk penggalangan dana ya Bang Sedil ya. Nanti kita bikin apa ini? Judulnya. Oh iya. Bang TJ kan lagi di penjara bawah tanah tuh kan. Perlu donasi enggak? Kira-kira. Jangan, kalau itu jangan, karena penjara bawah tanahnya mewah. Saya aja rokoknya mewah di penjara bawah tanah, Bang. Iya. Itu VIP itu. Tuh, penjara bawah tanah. Masih isi, masih tenang. Masih banyak komunisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mendengung, Kak. Kecil suaranya. Kecil. Ini gimana? Nah, oke. Okay. Ya. Ini bersama siapa ini? Goib. Bersama Kocep, Kocep. On cam dulu, Bang. Biar sama-sama enak kita. Ini udah on cam. Lah. Tapi enggak kelihatan wajahnya. Bentar ya, kalau enggak percaya on cam ini. Ya percaya. Bentar. Emang seperti ini. Gelap. Ya. Namanya juga bawah tanah, Bung. Mana itu? Tapi di bawah tanah, Bang. Cuma kalau saya nongol di depan kamera itu kelihatan, tapi kalau nggak nongol tuh gelap tuh. Gelap kan? Tuh. Sama kita. Tapi kameranya sudah on, bener. Yes, ya, pertanyaannya kan tadi permintaannya kan on cam. Apa sih Bang? Enggak, soalnya panas, enggak bisa tidur. Iya. Iya, tempat saya enak. Kamar enggak mau. Udah, jangan dilanjut. Nanti jadi fitnah. Lanjut. Enggak lah. Mana? Udah lanjut aja dulu nanti. Ya. Lagi nyari. Terus, oh ya, ini pas kali Bang TJ tadi, Mbak Animo juga udah minta maaf sama Bang TJ. Dia ini ya, udah
salah itu. Nah, namanya juga TIJ. TIJ nggak memikirkan masalah seperti itu. Kan udah dikasih tahu dari awal. Dia mau percaya, oh, mau ya udah. Nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa? Kose, bukan TIJ. Bang. Ya. Abang punya guru nggak? Guru ngaji, guru agama gitu? Nggak. Oh, ya udah. Nggak jadi kalau gitu. Nggak jadi. Nggak jadi. DPO nggak nonton, gak pernah nonton live saya ya. Di situ kan dijelaskan saya nggak punya guru, punyanya sahabat dan. Ya coba tanya bang ke ulama-ulama di Rusia sana, ada nggak mereka nyari saya bang? Nggak ada. Kalau bang C ini tadi udah katanya dia udah nanya ke gurunya, kenal Lubis nggak gitu, nggak kenal. Halo. Ini maaf ya, maaf. Bukan ini, bukan apa. Ini nggak bisa dinyalain lampu nanti petugas datang. Yang penting oh, iya. Bukan akun bodong. Saidil tadi nggak mau naikin saya tunjukin gigi, baru dia naikin. Enggak, terkait masalah itu Dil, saya juga enggak mau ikutan ya, karena memang kita udah clear dari awal-awal kita keluar itu dari sel kan. Kita udah bahas ya. Itu. Jadi gini, di sini kita enggak apa ya, teman-teman di Pos Ronda atau teman-teman sahabat EJ itu saya menganggap mereka sebagai sahabat. Masalah mereka tidak menganggap saya sebagai sahabat kan nggak masalah juga. Dan saya tidak ada kebencian untuk siapapun. Walaupun waktu itu sempat tenggeng juga saya. Tenggeng itu artinya saya sempat kurang senang ketika dagangan saya yang jadi bahan olokan ya, kopi ya. Karena itu bukan menyangkut keuntungan pribadi saya, tetapi itu kan kerjasama dengan orang lain gitu. Nah, jadi menyangkut kehidupan orang lain juga di situ. Dan yang bersangkutan juga waktu itu dikasih cuma-cuma gitu ya. Nggak dipungut biaya. Nah, cuman di situ heran saya. Padahal orang tersebut juga sudah saya jelaskan dari awal. Jelaskan dari awal. Bahkan waktu saya di dalam, saya telepon dia. Nah, kita komunikasi juga dengan dia. Gitu. Tapi abang nggak ada telepon saya ya, parah kau bang. Nggak ada. Kalau kita telepon Bung Lubis kan, nggak etis. Masa tahanan telepon di DPO, kan aneh. Nanti sibuk juga buat apa pencarian Bung Lubis kan. Waktu itu kan mereka nanya, siap nggak TIJ untuk nyari Bung Lubis? Oh nggak. Langsung di situ saya bantahkan nggak. Itu kan bagian daripada syarat untuk damai. Abang tahu ya saya susah dicari. Tahu. Karena dan Bung Lubis datang tak dipanggil, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ya, Bung Lubis kenapa? Bang? Dan ya sebelum saya mengikuti arahan untuk masuk ke tahapan restoratif justice kan saya juga nanya ke Bung Lubis, Bung, ini kita lanjut atau gimana? Gitu kan? Turutin aja maunya mereka. Nah, kita ikutin aja. Nggak mungkin juga persoalan ini kita bahas di publik. Ini gitu ya. Iya. Ya, terkait yang tadi saya juga kalau masalah itu saya nggak pengen bahas bang yang masalah donasi ini. Saya tertarik naik tadi karena ada pembahasan hukum. Gitu kalau masalahnya saya nggak peduli lah. Pembahasan hukumnya tadi yang membuat saya tertarik. Gitu kan. Sehingga itu, saya merasa itu digantung. Saya di sini sampai taruhan. Ada yang bilang TIJ itu mau nggak minta maaf. Ada yang taruhan tuh, oh, enggak, orang itu nggak akan minta maaf. Kasihan teman-teman dekat saya malah kalah taruhan, walaupun tidak pakai uang. Maksudnya taruhan ya santai sambil ngopi. Itu kalau dia itu nggak akan minta maaf. Nah, saya pikir ada sesuatu dan lain hal di sini ya. Nah. Sebenarnya bukan menyangkut keluarga saya atau segala macam, bukan.
belum belum pun begitu Bung Rubi sudah dicap sebagai buronan umat Islam ya. Saya dan ketika kita ngasih delik pun semuanya masih masih sesuai dengan rencana. Iya. Sesuai masih sesuai dengan rencana. Artinya kan kalau misalnya tidak sesuai dengan rencana, saya dengan Bung Lubis hari ini kan gontok-gontokan seharusnya. Hmm. Waktu itu kan enggak pernah, Bang. Nah, itu pun karena saya yang memutar sedikit permainan ya. Keputar sedikit permainannya biar seru. Belum aroma kasturi. Tujuannya mereka kan ini, apa yang mereka udah narasikan Bang TJ semenjak di dalam, mereka udah narasikan Bung Lubis, Bung Lubis. Jadi mau sinkron gitu, mau sinkron. Itu mereka. Tujuannya ya, Bang? Iya. Lapannya. Salah satu tujuannya seperti itu, misalnya gini. Awalnya mereka bilang kalau Bung Lubis ini dihasut oleh TJ. Kemudian setelah TJ di penjara, TJ dihasut oleh Bung Lubis. Iya. Gak sinkron. Gitu. Jadi pemikiran dangkal seperti itu seharusnya kan mereka mikir kalau kita saling menghasut, kenapa kita live bareng, kenapa kita bisa santai kayak gini? Ya, ini kan nggak terbukti itu, Bang. Belum makila, belum masih di bawah tanah nih. Di ini udah bagus sekali, Bang. Dan mungkin teman-teman nggak tahu. Beberapa hari saat saya akan dilaporkan, itu sudah ada yang ngasih tahu dari kalangan mereka. Kemudian setelah saya dilaporkan, saya juga dikasih tahu oleh kalangan mereka. Kalangan si pelapor. Nah, bahkan yang menitipkan ini ke petugas. Misalnya kalau TJ butuh apa-apa, nanti hubungi saya, suruh hubungi saya. Gitu. Nah, itu dari kalangan mereka loh. Itu sebenarnya kenapa nggak terlalu apa ya menyimpan dendam saya, karena mereka tujuannya hanya ingin mempermalukan saya. Betul. dan tujuan mereka tidak tercapai. Mereka diskusi di warung kopi. Kebetulan warung kopi itu terhubung dengan kita melalui Imran Pase, Bang Imran. Nah, ini ada orangnya. Tuh, panjang ekornya. Sebutkan namanya langsung muncul. Nah, itu. Akhirnya ya, seperti ini. Saya juga hanya ingin memperkenalkan mereka. Kan saya nggak perlu terkenal. Mereka ingin terkenal ya. Kita ingin memperkenalkan mereka. Cara berpikir mereka gimana sih? Dan saya menikmati ini. Bang Imran Pase punya guru nggak? Sialan Bang Jenny, masih membekas di ingatan saya. Dia udah tanya gurunya, nggak kenal Lubis katanya. Itu kalau menurut saya betul, Bang TJ betul. Artinya kalau mereka serius, nggak seperti itu. Nggak serius itu. Yeah. Laporan yang tidak serius. Hanya ya, mempermalukan itu. Saja. Benar itu. Mempermalukan. Kenapa? Pembunuhan. Kalau serius, itu kepolisian 7 hari dia harus kirim SPDP. Tidak ada pelaporan diberhentikan di kepolisian tanpa kejaksaan mengikuti. Mustahil. Ini ada saksinya nih. Menyusun rencana di wilayah saya. Jadi rencana itu sudah disusun di wilayah, di tempatnya Bang Imran Pase. Di warung kopi. Nongkrong di warung kopi. Imran naik aja. Hah? Oh, oke. Okay. Guys, saya izin turun dulu ya, ada yang bangun. Ya. Baik. Ya. Baik, Bang Imran Pase silahkan naik. Terima kasih buat semuanya. Bang Sedi. Jangan dikunci ya, Bung ya. Pokoknya jangan dikunci aja lah. Iya. Yeah. Ya, udah tenang aja, Bang. Bang TJ, Pak Elto, terima kasih buat semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Elto, nanti saya mau kirim santet. Ditunggu. Beberapa hari lagi, insya Allah. Siap. Terima kasih. Siap.
Imran mana? Naik aja Imran. Link udah ada itu kalau mau naik atau dikirim lewat WA. Ya, jadi dari awal memang udah minta ini, udah minta apa? Enggak, maksudnya gini, kalau masalah itu udah kita bahas, udah berapa konten tuh. Bahkan secara tidak langsung saya sudah mengundang si pelapornya sendiri, sudah klarifikasi sendiri di situ. Jadi apa yang kita bahas selama ini kan, kalau dari para pengikut mereka itu kan tidak meyakini omongan kita, dianggap kita bohong segala macam. Sehingga saya harus melempem dulu supaya ada klarifikasi gitu. Dan itu sudah saya lakukan dan berhasil sesuai dengan rencana juga. Nah, sampai ada hukum gantung, bukan hukuman gantung ya, hukum yang tergantung. Nah, tergantung mereka lah, suka-suka mereka. Nah. Jadi kalau kita ngakak, malam itu kan nggak melempem TJ. Udah TJ harus melempem dulu. Kalau TJ udah melempem, nanti akan disirami dengan pujian, dengan harapan TJ akan melunak, tidak ngontengin mereka lagi, kan begitu tujuannya. Kemarin di penjara pun masih ngontengin mereka. Gitu. Ini langsung ke ini aja, pembahasan ini. Jangan kita ya. Muter yang sudah ya. Assalamualaikum Bang Imran. Waalaikumsalam. Sudah berapa lama ini berjalan live-nya? Udah 2 jam. 2 jam lebih. 2 jam setengah. Eh, ada TIJ. Assalamualaikum Bang TIJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TIJ nih. Ya, yang punya room TIJ nih. Ya, salam. Bentar, tapi habis baterai nih. Masih pakai handphone yang pakai baterai. Oke, lanjut. Iya. Udah bikin videonya Bang Imran. Video apa ya? Video yang semalam yang muda. Udah ya. Yang semalam udah saya ambil, saya posting. Judulnya berbeda. Kalau yang judulnya proposal itu apa yang dimaksud dengan proposal, nggak udah saya hapus karena nggak kurang bagus tadi. Saya hapus. Ganti apa? Lain aja. Jadi setelah saya cek di Google, apa yang dimaksud dengan proposal? Proposal itu permohonan ya, permintaan. Mau bikin proyek, cari dana untuk proyek, untuk seminar. Ya. Proposal untuk donasi bisa juga. Donasi. Permintaan apa? Permohonan ya. Iya. Artinya proposal itu seperti cari investor gitu. Bisa. Kalau disetujui ya alhamdulillah, kalau enggak disetujui kita enggak bisa protes ya kalau proposal. Ya, proposal itu kan Bang Imran bilang katanya dia di pengadilan itu kan 97 ya. 97. Yeah. Yang bilang setuju bukan yang menerima proposal, bukan, yang bukan 1997 dia mengajukan proposal. Sedangkan damainya 2005. Berarti oh, proposalnya bukan. Gimana? 1999. Ah, 1999 berarti jaraknya ya. 2005 itu 6 tahun. Kecuali kalau misalnya dia ngajukan proposalnya 2004 nih. Ya kan? Langsung ya, diterima terkait, 2004. Terkait itu mau proposal, mau apa, mau provokasi, mau apa terserah mereka. Yang jelas kita di Aceh. Saya juga tempat ngikut untuk monitoring itu udah di situ aja, nggak lanjutkan lagi. Iya. Nah, jadi di monitoringnya saya sempat. Jadi latar belakang masalah itu kita tahu, jadi nggak usah dibahas lagi. Menangkan aja lah mereka sesuka hati.
orang lagi suka mempermalukan dirinya sendiri ya silakan. Ntar tapi, juga bakal ketahuan lagi seperti judul ini. Tapi semalam udah kita bahas semua Bang Aitof ya, udah saya jelaskan ya. Gagal gimana ya. Perdamaian tahun 2002 gimana kan? Kan ada dulu yang difasilitasi oleh Heridina Center, tapi itu Asia yang dulu 2002. Masa zamannya almarhum Gus Dur, Presiden Gus Dur. Jadi itu termasuk apa? Jepang. Ya, di Jepang gagalnya di Tokyo. Gagal di Tokyo. Ya. Ini sebelum gagal kan sempat berjalan 3 bulan. Sempat damai 3 bulan Bang Deji. Ya, yang HDC ya. Gencatan senjata. JSC. Inspire juga. Akhirnya kan termasuk Joint Security Committee JSC diciptakan apa di wilayah-wilayah aman, zona aman kan. Berhasil tuh 3 bulan tapi karena senjatanya enggak dilucuti, TNI enggak ditarik. Makanya enggak lama itu, enggak tahan lama langsung perang ya, langsung dinyatakan darurat militer. Tapi itu kan Gus Dur yang dikumpulin ini panglima-panglima sama TNI dikumpulin ya di bukan, tapi enggak bisa juga. Bukan panglima itu apa perwakilan dari kedua belah pihak. Ya setingkat iya, panglima. Iya. Di Hotel Kuala Tripang. Kan, mereka itu sempat satu mobil ada panglima ada TNI juga gitu ya. Iya. Ya. Di thumbnail video saya kan ada juga itu ada jabat tangan antara Danrem dengan Komandan Kompi GAM dari TNA GAM. Nah, ada itu. Itu di zona aman, masa zona aman, zona. Menjelang zona aman. Enggak ada tembak-menembak ya. Di pihak GAM apa yang datang 120 orang ya TNI sekitar ya 80-an lah 3 truk. Punya intinya enggak. Bang Imran sudah klarifikasi, sudah membahas itu udah. Jadi kalau menurut saya nggak usah terlalu dilanjut lagi, biarin aja ya kan. Karena jangankan urusan dunia, urusan akhirat juga mereka lah yang harus menang. Mereka kan punya orang dalam. Ya. Saya kadang-kadang kan ketawa juga nonton video Babe. Ya nggak apa-apa. Saya mau berani sebutkan nama karena ini apa adanya yang ada di video. Kita nggak fitnah. Ketawa gini, di akhir video ada roti, ada baju koko, aduh, rupanya mau itu nggak masalah, itu namanya YouTuber untuk endorse produk itu biasa. Oh gitu. Kan dia kan ada kan, 6 kan nggak nyari makan, kan nggak nyari makan di YouTube. Kalau TJ nyari makan di YouTube ngaku dia bukan nyari makan sebenarnya TJ di YouTube, nyari berlian, makan kan ada sawah. Cuman ya baru dapat berlian seupil nggak apa-apa. Kalau saya sama bang Saidil kalau nyari makan di YouTube ya nggak makan-makan lah karena nggak ada hasilnya, nggak ada penghasilan. Kan bukan untuk makan, nyari aja di sini. Dapat ya, nggak dapat ya, nggak mikir. Ya intinya begini Bang Imran, pokoknya menangkanlah, nanti baper lagi kasihan ya kan. Anak-anak kalau ngambekan susah. Tadi ya. Saya sempat dengar ada pembahasan sebelum saya naik menyusun rencananya, strateginya di warung kopi. Itu kemudian di area itu kawasan saya ngopi, jadi ada yang cerita, hey Bang Imran, itu TIJ udah ditangkap polisi ya? Mana ada? Saya kan nggak tahu TJ ditangkap 4-5 hari kejadian saya baru tahu. Ya benar. Semalam orang di sini, ngumpulnya di sini. Jadi gimana? Sini. Jangan ceritakan ini sumbernya dari saya. Nggak apa-apa. Langsung diceritakan. Terus saya sampaikan ke TJ sama Saidi. Kira-kira ya beberapa bulan yang lalu ya. Hilah kayak seperti ini saya ceritakan. Rencana orang itu ya kita permalukan aja. Caranya gimana? Nanti adalah kita gundulin, kita bikin malu aja dia. Cuma itu, waduh. Jadi kalau deliknya apa? Deliknya ya apakah gondrong rambut atau apa? Apakah TJ kurang senyum saat live? Kan kita nggak tahu deliknya ketelannya apa. TJ makanya kalau live sesekali senyum, jangan degang gitu. Kan dicurigai. Kayak militer kan? Kayak pasukan. TJ nggak senyum aja udah kayak orang senyum. Bukannya saya murah senyum, giginya kepanjangan. TJ ini
Ya salam, pokoknya silam itu Iji. Santai, Iji orang yang paling santai sedunia. Gimana Bang Elton, ya kan? Santai itu Iji. Ya ada ancaman dari channel penjual ayam itu. Iji dikurung di bawah tanah, di aduh. Ini memang benar kata dia. Iji ini lagi di bawah tanah. Apakah Iji di tanah? Iji melawan negara, mengancam kedaulatan negara, apa? Coba tanya, dia nggak tahu yang mana yang harus dihukum bawah tanah, yang mana harus dihukum mati, dia nggak tahu. Cuma asal ada ya, live aja, ada konten, bukan, udah mikir. Bukan, diiyakan aja. Lagian pun di Aceh kan belum ada penjara bawah tanah, kita iyakan aja. saya kan udah komen, apa udah ada komunikasi dengan Polda Aceh, dengan Humas, di Kadifumas Polda Aceh. Saya komen di bawah. Dulu Bang Imran ngejar-ngejar TIJ. Ngejar ngapain, kami sama-sama Aceh, mana ada ngejar? Oh, di konten. Di konten ya, kita bantah kalau yang salah, kalau yang benar kita iyakan. Saya jangankan TIJ kalau dulu. Semua kalau yang salah saya bantah. Jadi kalau setelah kami bertemu dijelaskan oleh TIJ maksudnya begini. Ya, edukasinya begini. Jadi saya selaku YouTuber pemula ya udah, saya ikuti TIJ aja gitu ya, saya bilang. Kurang. Itu yang namanya kurang senyum. Masa pelawak itu ditanggapin serius? Jadi ngatakin aja lah. Pelawak lah itu. Pelawak lah. Oh. Tapi udah di DM saya enggak? Saya balas pun di DM, di Instagram. Orang dia pernah nelpon saya nyari konten katanya. Ya Bang ya, nyari konten. Ya sudah, saya maklumin. Tapi jangan separah itu lah kalau nyari konten. TIJ dikurung di bawah tanah, TIJ hukuman mati, itu kan dah kelewatan itu. Enggak, itu biasa itu untuk mereka. Kalau kita nggak boleh. Oke, berhubung saya lagi di tahanan bawah tanah, saya izin turun dulu ya. Iya Bang, terima kasih Bang. Terima kasih. Apa pesan? Ntar dulu, pesan-pesannya apa? Mungkin besok malam kan kita nggak ketemu TIJ. Obat oles jangan diminum. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan TIJ, obat oles jangan diminum, ya dioles gitu. Udah 2 jam ya, saya di LM ya. Iya, tadi rame soalnya Bang Imran. Saya tadi sebentar aja langsung cabut, sebentar. Rupanya lawan kita pelawak semua Bang Imran. Ini kalau dicari intisarinya, dicari intisarinya itu cuma 2 yang mereka tidak terima itu 2. Yang satu urusan Priok, terganggu kalau diserang. Kedua, urusan privilege, kedudukan yang dia harus dimuliakan ini terganggu. Iya. Status quo-nya. Itu aja, kalau itu enggak diganggu mereka enggak mungkin sampai ketakutan seperti itu. Nih Bang Imran, dia sering kontenin Bang Imran dia. Yang mana? Nih di sebelah Bang Imran. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bang Imran. Jos. Gimana? Jos. Nah, dari mana Jos? Talamit. Ada berapa channel Talamit nih? Jos, Gondrong. Banyak-banyak Bang, saya Bang ternak channel sekarang nih Bang, saya Bang. Gimana kabarnya Talamit? Alhamdulillah Bang. Yang keras dikit lah konten tuh Bang. Jangan yang keras sedikit gitu biar semangat saya nontonnya. Oh gitu. Iya. Jangan babi. Udah lum, nggak bisa keras lagi udah. <lum. laughs> Coba lihat foto saya yang bersenjata dulu udah ditempel kemana-mana hantu apa. Itu nggak takut Pak Imran nanti diindikasi punya senjata? Enggak. Polisi kan polisi punya alat yang namanya alat laboratorium komprehensif. Forensik ya.
tahu itu polisi senjata kapan, foto kapan, asli atau enggak, bisa kita tipu. Laboratorium forensik ya, itu ya? Iya, iya. Orang tahu karena itu bahasa polisi itu. Pokoknya tahu orang itu. Posisi kita ada polisi. Ini Imran Basse nih, Bang Hedi, Imran Basse nih. Hah? Kenapa? Enggak. Iya, iya. Lanjut. Ya, Imran Basse Aceh. Iya, oke, Bang. Oke, ya, salam buat teman-teman di Borneo. Wah, Borneo. Mm-hmm. Jadi yang itu gimana, Talamin? Udah undur diri, gimana? Fokus, Bang. Pembahasan fokus. Ya, enggak apa-apa kita senggol sedikit. Enggak, fokus. Nanti saya turun deh. Jangan saya galang turun, Bang. Nanti, Bang. Saya turun nanti. Fokus di pembahasan. Enggak boleh. Enggak apa-apa. Saya dibahas orang ini, tiap hari. Ini, Bang Sedil. Kenapa saya sering konten Bang Imran? Bang Imran nyenggol saya, Bang Sedil. Fokus, Bang. Fokus. Saya belajar pencot sama Bang Talamit ini. Pencotnya kayak gini tuh ternyata. TJ kenapa turun? Emang udah lama dia tadi? Udah lama di sini? Apa? Udah lama. Lumayan. Konten tiap hari lah, Bang. Istiqomah, Bang. Jam berapa? Kan ditunggu, Bang. Talamit, gimana kita konten tiap hari? Saya udah jadi ibu sekarang. Nggak tahu, Talamit. Jadi istri. Maksudnya gimana? Maksudnya istri kan belum bisa bergerak. Karena kemarin udah 2 bulan lalu kan ada kecelakaan dikit. Nah, ya Allah. Kakinya enggak apa-apa kakinya. Jadi pagi-pagi kan bangun udah sholat subuh, bangunin anak, antar ke sekolah, kasih makan dulu, antar ke sekolah, jemput jam 11 gitu. Jangan keras-keras Bang Imran, nanti dibilang kualat. Bukan, itu sebelum bukan kualat, sebelum saya bahas itu, karena memang musibah, celakaan dikit. Sekarang ini kalau ada musibah dari pihak lawan langsung kualat loh, ya, hati-hati. Itu Sambo aja hukuman mati karena kualat katanya. Kualat. Ya itu urusan lain. Jadi begini, sehelai daun kering pun tak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Allah. Kita harus iman ya, beriman kepada Allah. Jadi nggak boleh kepada manusia. Kalau afwah doa boleh, afwah doa misalnya. Ya Allah ya Rabbi. Serius, kita ini bercanda ini. Enggak, ini saya jelasin, mungkin ada orang itu yang nonton. Misalnya ya Allah ya Rabbi, dengan berkat doa Tungku Pulin bin Pulin misalnya, berikan ya Allah. Boleh. Saya kayak di kuburan, tapi jangan langsung bermunajat doa melalui ke orang itu, enggak boleh. Dengan afwah doa. Ya, istilahnya sandaran, melalui lah boleh. Tapi kalau doa kayak gini boleh enggak Bang Imran? Gimana? Semoga sehancur-hancurnya. Oh, itu jahat doa. Enggak boleh. Nabi aja enggak pernah berdoa seperti itu. Tapi ada yang berdoa kayak gitu. Itu gimana? Iya, ada yang berdoa kayak gitu. Kita berdoa gini aja, ya Allah berikan yang terbaik. Nah, gitu, yang terbaik aja, yang terbaik bagi kita. Karena setiap cobaan yang Allah berikan tentu saja sesuai dengan kita. Kalau tidak sanggup enggak diberikan cobaan, enggak dikasih cobaan gitu. Gitu aja. Biasa-biasa aja. Kalau misalnya Bang Imran pernah nonton ini channelnya Babe Aldo, itu pertama kan ada doanya. Semoga ada, hancurnya. Tidak perang. Wallahu asyhadu ba'syahu wa asyhadu tangkila. Allahu hayyun wahid. Rabbi najjini minal qaumiz zalimina wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama walakinallaha rama. Itu doa berkelahi, doa perang boleh. Iya. Doa berantem boleh, biar dia tumbang kita tumbuh. Itu doa perang, doa menembak. Walakinallaha rama wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Itu boleh doa. Semangat Bang Imran. Memang di Memang di Al-Qur'an, Bang Imran. Memang ya, di Al-Qur'an yang gimana? Di Al-Qur'an itu juga disebutkan wa yad'ul insanu bi syarri du'a'uhu bil khair. Jadi manusia itu sama ketika dia berdoa kebaikan, dia juga sama seperti berdoa untuk keburukan. Itu karakter manusia seperti itu. Ya, begini Bang Elto. Ya, benar. Bang Elto, begini maksud saya.
kita di ada di satu saat di posisi kita sedang sulit, misalnya dikepung oleh musuh, nyawa kita terancam misalnya. Jadi doa yang tadi saya katakan, tapi ini sambil live di YouTube, di apa di sambil begini ya, sambil live streaming, untuk apa? Kita kan nggak perang. Jadi kalau mau minta keadilan, ya keadilan yang sesungguhnya ada pada Allah. Allah yang memberikan keadilan sesungguhnya. Ini maksudnya Bang Imran. Seperti ini kalau di kontennya, menggebu-gebu gitu loh. Keren. jam 9 terus. Besok jam 9. Ini tunggu-tunggu netizen. Ya nggak apa-apa. Saya kan nggak fokus ya. Lagi ada persoalan pribadi. Misalnya ada di rumah. Saya sering di rumah. Kalau di Banda Aceh, di tempat kerja, boleh. Di sana kan... Inilah pokoknya minggu-minggu depan tanggal 24 sampai tanggal awal bulan itu baru bebas. Kalau di rumah kan nanti anak saya panggil gimana. Ya terus terang enggak ada studio khusus. Kalau di rumah paling di rumah ya. Kalau orang terus lain memang ini, itu asli. Mau tanya lagi Bang Imran. Kita seringkali terdengar ya dengan isu-isu PKI. Bang Imran percaya enggak PKI? Saya percaya akan kalau enggak itu PKI akan itu bangkit. Ada. Oh akan bangkit, saya belum tahu. Karena saya bukan yang pertama, bukan peramal. Yang kedua bukan ahli di bidang analisa itu. Analisa Bang, analisa. Ini bukan ramal, analisa. Oh gitu ya. Maksudnya saya nggak bisa menyimpulkan. Karena saya tidak mempelajari itu. Tapi kalau PKI ada, itu tahun 65. Di Aceh juga ada dulu. Udah nggak PKI itu kan partainya partai, pernah ada. Partai Komunis Indonesia kan PKI. Partai kan. Yeah. Tapi kalau udah dibubarkan, ya nggak bisa lagi. Mau buat partai baru. Iya, jadi itu kan isu yang sering digaung-gaungkan ya. Hingga masyarakat pada banyak yang percaya gitu. Sebenarnya kan itu Bang Saidil, itu isu senjatanya zaman Soeharto dulu untuk menghabisi lawan politiknya. Jadi kalau isu itu masih dipakai oleh mereka, berarti mereka ini memang anteknya Soeharto. Tapi kalau PKI itu setahu saya itu partai Komunis Indonesia di zaman Bung Karno dulu ya. Sekarang kan nggak ada lagi partai itu. Bung Karno dulu kan pernah mau bikin sistem Nasakom, bukan partai loh. Kalau Nasakom itu bukan partai, itu sistem nasionalis komunis agama itu. Coba dan terus bubar. Aduh, jangan bahas yang tinggi-tinggi, yang biasa-biasa aja itu udah nggak jauh. Saya enggak gitu, saya lokal aja, lokal ya, saya ini saya mau kritik Bang Imran. Saya mau kritik Bang Imran. Ya, Bang Imran itu ya. Awal-awal enggak nyebut nama dia. Saya bingung kemarin sama konten Babe Roland. Itu bingung, ini ditujukan sama siapa? Ketawa saya itu. Begini, karena kan ada live streaming Babe Aldo. Saya nonton bukan live streaming, videonya yang mengatakan masalah proposal itu. Ini ada seorang YouTuber ya, saya nggak mau nyebut namanya. Ada komennya di bawah, saya blokir. Nggak mau saya nyebut namanya. Tapi dibully, tapi dibahas, tapi diribah tiap hari. Saya nggak mau nyebut namanya. Kalau saya langsung sebut, Babe Aldo gitu, Babe Roland. Kalau Babe Roland itu bukan saya yang karang ya. Ada tulisannya itu, beliau yang sebutkan. Ini kok ditambah lato-lato lagi? Gimana kok bisa ke situ gitu bahasanya gitu. Halo, ini banyak kan membuka orang saya ini. Itu senggol dong, enggak apa-apa senggol dong, senggol itu enggak apa-apa senggol. Yang penting jangan menyerang pribadinya, istilahnya menyerang orang tuanya, menyebut anak itu enggak boleh. Enggak, kalau yang saya maksud gini, yang saya maksud kok bisa menyatukan nama Babi Aldo ditambah lato-lato. Ini gelar pribadi pemberian Bang Imran atau gimana asal usulnya ini? Oh, biar penonton semangat, biar penonton yang nonton bersemangat. Okay, ya gitu. Okay. Kalau Babi Roland itu memang ada, Babi Roland itu boleh dicek di channelnya. Saya balas kenapa? Karena beliau saya enggak mau nyebut nama. Ini ada seorang YouTuber dari Aceh, saya enggak mau nyebut nama. Apa tinggal nyebut sebut aja namanya. Kok enggak mau nyebut nama jangan dibahas. Iya, enggak dia beranggapan gini Bang Imran, dia itu YouTuber, takut pansos, katanya Bang TJ itu mau pansos sama dia, jadi enggak mau sebut nama, gitu. Alasan dia kemarin, padahal kalau kita lihat dari subscriber, beda jauh. Iya, yang namanya YouTuber kan saling membantu, saling saling berkaitan semua ini, ya, yang sana bahas ini sana, yang penting kita akan tetap profesional, jangan menyerang pribadi itu aja.
orang pribadi, tujuh, keluarganya. Tujuh. Ya, ya, kita ya, harus kritisi statement-statementnya. Itu aja. Ya. Kalau pribadinya. Bang Imran udah mulai bisa sebenarnya ganas. Netizen mulai menunggu. Cuman Bang Imran ini timing nggak pernah tepat. Timing live itu nggak pernah tepat. Iya, karena saya kan apa nggak bisa fokus nih dalam ini. Dalam ini ya nggak fokus. Channelnya dah berapa? Kemarin ada gondrong. Kalau banyak itu berarti fokus Bang Imran. Kalau banyak itu berarti fokus. Nanti saya satunya reupload ini. Nanti kan saya ngambil punya Bang Imran nih. Alamin, ini saya kritik ya. Kalau banyak fokus, itu bukan fokus, itu rakus namanya. Kalau banyak, bukan fokus itu satu, itu baru fokus. Iya, ya kan bisa dijual bang, bang, menghasilkan. Kalau 6 channelnya itu rakus, bukan fokus. Ada Babe Roland, ada. Besok dilapor polisi. Kalau aku dilapor polisi, Fira. Lapor aja. Bang Sijil, Bang Imron, Bang Talamit, saya besok pagi-pagi ada tugas. Saya undur diri dulu. Saya terima kasih sudah bisa kumpul di sini, ketemu Bang TJ, ketemu Bang Lubis, ketemu semua di sini. Ini bukan Imron, bukan Imron Rozi ini. Imran Pase. Oh, Imran Pase. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Talamit. Itu ada kamera Talami. Coba periksa, itu kan ada kamera di tanganku. Jos, kah Jos apa? Coba naikkan si apa dulu. Siapa kawan-kawan Talami? Jasmine coba dulu. Jasmine siapa namanya? Kabur dah. Saya mah kabur. Apanya, muncul aja enggak pernah. Aku pernah live sekali waktu mau ke Banda Aceh. Malam-malam Talamin ya. Siang atau sore ya Talamin ya. Tiba-tiba ya, Talamin naik. Dulu saya hadir terus dengar, dulu. Dengar dulu, Talamin naik tiba-tiba. Habis itu ada komen satu lagi, dua-duanya naik. Ah, langsung ku bahas sampai ke Banda Aceh di mobil. Akhirnya Talamin turun, yang satu lagi turun. Tinggal aku sendiri. Banyak juga penontonnya Talamin. Ada 7.000 kemarin tuh. Saya cek. Setahun yang lalu ya, Talamin ya. Kalau Bang Imran ini istiqomah, pasti ramai seperti punya Bang DJ. Timingnya waktunya tuh. Ya. Kan ditunggu-tunggu, gitu. Ditunggu-tunggu kapan nih kan gitu. Baik ya. Apa saya fokus di pembahasan apa? Boleh kita fokus pembahasan apa misalnya? Ya, boleh ya, politik, boleh. Jarah politik. Pembodohan publik. Orang-orang suka nipu, berkedok agama, boleh. Kita kalau nggak cukup bahan, nggak menguasai, itu nggak boleh dalami dengan sembarangan, dengan ikut-ikutan. Kalau TJ kan beda. Saya kan menguasai, ceplos dari dulu. Jadi tertawai. Lawan kan nggak ada, dicari nanti. Nah, naik, itu Jasmine. Di mana kesalahan? Siapa ini? Jasmine. Serius? Itu namanya Jasmine. Mana ada orang lain ini? Coba salam, beri salam dulu kalau Jasmine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ada Jasmine? Bukan itu bang. Laki-laki itu bang. Laki-laki. Jasmine masih di Kanada, sekolah dia. Bukan ya, bang. Sekolah bulu perindu. Agak. Oh ada dua channelnya Talamit nih. Jauh-jauh duduklah. Nampak tuh dua dekat-dekat. Jadi Talamit enggak lagi di ini, di pesantren tuh, enggak di pesantren lagi. Udah pulang kampung. Di mana? Masih, Bang, di sini, Bang. Pulang ke mana, Bang? Mau di sini, Bang. Oh, pesantrennya bukan di Bogor. Kalimantan ya. Ini kan di mantan ini. Mau pulang ke mana lagi saya? Enggak, saya pikir di Pulau Jawa, pulang kampung. Enggak, di sini. Kamu gimana Talamin? Keluarganya Pak Yusuf Kala masa di kampung terus ke Jakarta sekali? Yusuf Kala orang mana ya? Nah, orang kampung Talamin lah. Saya Kalimantan, Bang. Oh, Yusuf Kala? Bukan Kalimantan? Sulawesi dia ya. Oh iya, Makassar, Sulawesi. Makassar. Ya, oh, iya sih, saya dari Sulawesi juga, Bang.
Yang dari ibu, ibu Sulawesi saya. Tapi gaya nggak ada gaya Sulawesi. Kalau ini... kalau di kalau Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh itu jelas-jelas Makassar. Iya. Dengar kalau beliau lihat, jangan lupa di subscribe, di subscribe. Channel ini jangan lupa di subscribe kawan. Channel ini channel mantap kawan. Nah, bahas itu kan. Ini kawan. Itu... Bang Imran, kemarin itu kan, kalau si Mayor Soleh itu dekat juga sama Bobby Aldo. Seandainya nanti Bang Imran diskusi sama Babe Roren di channelnya MPS, berani nggak? Berani. Aku jumpa langsung, bro. Kalau ke Jakarta nanti aku mau jumpa Bobby Aldo. Kan nggak langsung dibunuh, paling kan ditanya-tanya dulu kalau jumpa. Kalau langsung di door itu baru takut. Kalau karena sama-sama kenal, apa tuh? Si Aldo kenal Mayor Soleh, sering naik juga live sana. Bang Imran juga sering naik itu. Di situ kayaknya momennya pas nanti kalau misalnya dia ini ya mau klarifikasi ya. Ya kita bantah semua apa dari narasi dia yang katanya dia meyakini itu. Mayor Saleh pernah mengundang saya ke live beliau beberapa hari yang lalu, tapi nggak bisa masuk, entah jaringannya. Udah, susun lagi. Saya ada kontak dengan Mayor Saleh. Bisa. Saya kan kemarin tuh mau diundang ke siapa namanya Bang Refli Harun. Ini kan belum sempat ya. Di sana. Soalnya kan, kemarin itu Bang TEJ udah pesanin juga, cuman si Aldonya nggak berani. Oh gitu ya. Babe Aldo emosi orangnya kayaknya. Gak bisa kita ketawain. Saya pokoknya apapun itu, salah, kalau orang salah kan gak didukung sama saya. Tapi kalau Bang Yoran salah, saya dukung. Penting kalau konten. Saya salah? Kalau saya salah? Saya dukung. Eh, Talamit. Yang salah jangan didukung. Mendoakan, mendoakan. Mendukung, mendoakan supaya jadi benar maksudnya gitu. Eh, Bang Talamit, Pak Ima jadi dukung. Saya dukung itu, didoakan supaya benar gitu loh. Oh Bang Imran gak tahu ya, masalah Fahim gak tahu ya? Gak tahu, Fahim yang perkosa murid. Yang perkosa murid. Iya. Saya gara-gara Fahim dapat satu akun monet, channel. Tapi dulu setahun yang lalu pernah bilang, izin Bang Pansos. Penontonnya lima orang. Bang Pansos. Jadilah kan naik kan. Naik viewer, naik subscriber. Enggak ada yang mau di konten channel Bang Imran. Channel yang itu belum cukup ya. Belum cukup jam tayangnya. Enggak sempat buat video. Karena lagi sibuk. Ada channel Talamit satu sama aku. Udah aku ganti semua password. Udah 9.000 subscriber. Dulu tuh kan saya kebanyakan Bang Imran. Banyak dulu saya. Sekarang ada berapa? Enggak laku. Saya tanya-tanya sama kawan-kawan tuh rupanya laku gitu loh. Kalau udah sekarang monet. Ada berapa channelnya? Ada dua yang baru monet. Jos ini satu. Alfatar satu. Bukan. Muhammad Attar. Ini cuma ganti nama saya ini. Muhammad Attar itu yang baru nih gara-gara Fahim nih. Ngejar jam tayang saya. Ya udah lah aku mau dukung Fahim aja. Biar ada jam tayang ya. Biar sampai jam tayangnya. Rencananya Muhammad Attar itu pengen re-upload punya Bang TIJ, Bang Imran, saya. Apa? Saya mau re-upload punya Bang TIJ, nanti punya Bang Imran, mau re-upload. Upload aja, nggak apa-apa. Yang penting setelah di-upload nanti jangan dilaporkan. Laporkan ke Google, ke YouTube, diblokir kita semua. Enggak, saya mau re-upload punya Bang Imran nanti. Boleh nggak? Boleh, silakan. Kau ambil semua, re-upload terus. Yang penting... Kalau aturan YouTube boleh, ya udah silakan. Jadi Bang Saidil nggak sempat ya kita ketemu ya. Hari itu saya di Jakarta 11 hari. Waktu beliau ke umrah. Oh iya. Ini gaji Bang Imran nih. Ini gajinya 50 juta satu bulan ini Bang Saidil nih. Siapa? Bang Saidil ini. Apaan? Beliau punya. Punya kerjaan, kalau siang nggak leh ada kerjaan. Gondrong nggak, kalau misalnya ini nggak fokus di apa tuh kalau monet ya buktinya udah 4 kali udah check down
Ini kan channel kelima nih. Kenapa di take down? Dilaporkan semua? Dilaporkan. Gara-gara kita kalau ngoceh katanya nanti itu hoax gitu. Tapi omongan yang dia omong ke publik salah kita reupload, itu dia take down gitu. Oh, makanya jangan reupload. Bahaya sekali ya reupload. Ya. Cuman itu cara kita membuktikan kalau dia itu salah. Sebentar Bang, Sedil, ini harus ada ini Bang Imran menurut saya. Ini pendapat doang nih. Ada channel khusus reupload untuk membuktikan seperti itu. Ada jangan. Channel khusus yang enggak reupload. Kalau yang reupload jangan pasang iklan, biar aman. Enggak, tetap kena. Tetap kena ya. Kalau nggak dilapor aman. Itu bukan secara otomatis bang, di manual bang anunya bang. Yang lapor itu ini lawan kita gitu yang. Makanya Bang Imran nanti jangan ngambil. Kalau punya lawan itu di take down paling gampangnya hangus bang. Iya. Secara manual. Aku ambil paling ya 3 menit kena juga 3 menit. Kena, 1 menit kena. Waduh, hapus semua aja ya. 30 detik itu, kalau secara manual bisa kena. Bukan 30 detik ya. Enggak nyampe 1 menit itu kena. Kalau secara manual. Tapi biar enggak kena, gimana caranya? Enggak, ya, tapi kalau punya ini enggak kena. Kan, karena ya. Kalau punya Bang Imran kayaknya reaction enggak kena. Kecuali kalau putarnya itu, kalau punya saya putar kan punya di, mereka aja nggak ada reaksi. Cuma narasi yang ini, narasi-narasi yang poin-poinnya aja kita ambil. Saya yakin punya Bang Imran kalau istiqomah, ramai. Oh, apa ramai, nggak ada lagi penontonku. Ramai. Ya, nggak tepat waktu, Bang. Oh, gitu selesai ya? Bang TIJ kah? Nah, kan bisa tuh selesai Bang TIJ atau sebelum Bang TIJ kah? Waktu itu karena ditunggu-tunggu Bang. Karena sering gak ada ya kabur penontonnya. Bagusnya jam berapa kita live? Malam? Malam ya. Malam live. Punya saya tuh kan, gak 1000. Mana gak nyampe karena istiqomah yang 400 kan istiqomah Bang. Naik. Karena enggak ada pembahasan. Kalau Bang Imran kan berani ini, tegas gitu loh. Mana ada tegas. Talamit lah yang tegas. Aku mana ada tegas. Saya ketawa-ketawa Bang. Kalau hotel Bang. Aku baru serius aku bahas Talamit sama Jasmine itu baru. Dulu Bang Sedil waktu ngontenin anu ramai langsung. Lama-lama hilang lagi. Hilang-hilang lagi penontonnya. Ya udah ada tahun aku nggak live ya, tahun ada ya. Ini yang kita kontenin Bang Imran ya, orang yang apa tuh, yang sangat. Menurut Bang Imran kayak mana? Dia pas Bang TJ di penjara, dia malah minta duit ke sahabat TJ, tapi dia nggak datang ke Aceh. Ngeri ya? Oh gitu ya. Apa nama akunnya biar besok ku hajar besok. Nama akunnya apa? Pak DTP Malang. Pak Adi. Oh, tapi baik orang Imran. Baik orangnya Pak Adi itu. Cari yang lainnya Bang Imran. Ngomongnya baik, sopan, santun. Iya, tapi kelakuannya kan kebongkar, udah diklarifikasi yang korban yang dia minta duit. Ada BB-nya ya? Ada korbannya ya? Ada korban. Oke. Okay. Kalau Bang Imran ini selevel dengan Gus Arya tuh. Masih lah, narasi itu masih lah gitu. Gus Arya, nggak dulu ada siapa yang diserang mati IJ dulu? Siapa yang suami istri? Siapa namanya? Nggak lupa. Gus Idris. Idris. Jadi kan buatlah pembelaan melalui konten ya. Sibuk orang itu kan, sibuk semua. Akhirnya aku bertemu TIJ. Jadi setelah bertemu TIJ ya udah, sudahi aja, berhenti, nggak bahas lagi. Tapi kalau aku bertemu TJ langsung, live rame itu ya? Rame kan, meledak ke channel. Enggak Bang Imran. Kalau Bang Imran itu langsung istiqomah, ramai.
Ya. Satu minggu, dua minggu itu karena ditunggu, cuma enggak ada lepang sidin apanya mau ditengok, kabur orangnya. Ini kan udah live. Ini ada berapa orang penonton? Edil? Ini 33. Tiga. Ini baru 200 Bang Imran. Subscribernya. Saya udah berapa subscriber? Talami coba lihat. 16 ya, ribu. Mana ada 16. Bantai semua pembunuhan-pembunuhan publik tuh. Enggak bakal berani ngusik-ngusik Bang Imran. Bang Imran kayaknya dia ke depan arahnya ke politik ya. Aku politik sosial, budaya. Ini ada lagu ya, barusan dah. Barusan ada posting lagu Aceh dinyanyikan oleh orang Rusia untuk TJ. Coba nonton dulu dalamin ya di channel gue. Udah Bang. Saya itu langsung tetap nonton Bang kalau punya Bang nih. Komen dulu, komen. Kok bisa ya orang-orang barat nyanyi lagu Aceh? Saya nonton terus saya. Gitu ya. Saya tuh pengen nge-share cuman takut-takut kalau pengen nge-share, takut tak diizinin, bahaya juga. Aku jarang nonton punya Talamin ya, kadang-kadang lewat aja komen satu langsung pergi. Oh, saya enggak butuh Bang. Kalau saya enggak butuh karena saya tuh cuma ngejar jam tayang ya, monet udahlah, saya simpen-simpen kan. Gitu. Enggak bisa dapat uang banyak-banyak Bang kalau saya tampil sendiri. Memang enggak punya background saya, enggak bisa tampil. Oh, enggak punya background. Enggak punya kemampuan. Oh, enggak punya kemampuan. Madu tuh luar biasa madu. Madu Kalimantan. Kalau saya itu bisanya cari jam tayang, subscriber bisa itu. Kalau untuk nerusin channel memang enggak bisa saya. Seperti yang udah Talami lakukan. Jangan dekat-dekat. Ini bukan pangeran, bukan laki-laki itu. Iya, maksudnya dekat-dekat duduk itu. Jauh Jasmine dekat-dekat tuh. Jauh-jauh lah. Iya, Bang Imran, terima kasih abangku yang sudah menjodohkan aku sama Talami. Ya, ini banyak sebenarnya yang minta sama Bang Imran nih, sampaikan kebenaran tuh, jangan takut tuh. Wah, tuh minta tuh. Banyak dulu. Saya waktu ngonten Bang Imran dulu itu. Itu kan kawan tuh, mana Bang Imran enggak ada? Sampai nanya ke saya, tepuk ke saya. Mana Bang Imran kok jarang live katanya. Ya pentingan kok kasih nomor HP dalam ini, nomor HP ku kasih. Enggak pernah saya. Nanti hancur lah. Kok namanya sama anjing. Namanya Josh sama Jasmine. Berarti Amin. Kita berjodoh dong. Bang Jemi. Mana? Saya udah kenal. Udah lama. Itu dulu itu Bang Edil ceritanya Bang Edil gini Bang Edil. Saya kan ngontenin Bang Imran ada 5 video. Jadi Bang Imran lama enggak konten nih. Jadi di sini saya nanya nelpon, kemana Bang Imran? Kok enggak ada katanya. Kangen katanya. Enggak ada lagi. Karena lama enggak konten ya. Penonton hilang karena aku mendukung TIJ. Hilang penonton. Enggak, kalau istiqomah itu Bang. Macam Bang Tijo tiap malam tuh. Wah. Kalau ditunggu, TIJ, ditunggu. Di pos ronda. Talamin, kasih judul kalau live malam ini bahas apa? Yang gitu judulnya yang yang menarik ya, yang apa penasaran. Nelpon Bang TJ lah. Yung Bang TJ judul banyak. Ngonten diri sendiri kadang. Aku dulu ada kawan ya, orang Aceh juga di situ di Jakarta. Sekarang entah kemana, itu bermumang, nggak pernah nampak lagi. Okay lah, ya, Edil. Oke,
Makasih banyak Bang Imran ya, udah mampir ke sini Bang Imran. Kalau live aja-aja lah Bang Imran. Besok malam jam berapa? Ya, aku masuk aja, nggak apa-apa. Besok malam jam berapa? Enggak, kalau Bang Imran buat live, nanti kita mampir juga ke sana. Talamit yang buat. Talamit yang buat ya. Undang kami ya, Talamit lah. Iya Bang, ya Bang. Makasih ya Bang Imran. Terima kasih sama-sama. Salam buat Imran ya, dimanapun saudaraku berada. Dari Borneo, dari Jakarta. Salam dari Subscribe, subscribe. Imran pasti. Jangan lupa subscribe Talamit Jalanan. Joss. Joss. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Talamit. Kita ini aja ya. Kita tutup ya, soalnya ini udah 3:30 tadi azan ya. Makasih ya Bang Talamit. Oh iya, santai-santai Bang Saidin. Assalamualaikum.